apa?
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Irfan Fahmi, STHI, MC, Psikolog, selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Psikologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Yang kami hormati, pemateri acara hari ini, Ibu Novi Vidya Sartika, SPD, Ibu Gina Sulistiyati, SHMSI, dan Ibu Nurul Isra Fauziah, SPD, MSC. Serta tidak lupa kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta yang hadir dalam acara Pelatihan Kompetensi Mahasiswa Fakultas Psikologi tahun 2020 yang diselenggarakan pada hari ini, Sabtu 14 November 2020, bertempat di Auditorium Fakultas Psikologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dengan mengusung tema Literasi Teknologi Mendesain Asesmen Daring dalam Pendidikan dan Pelatihan. Selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Perkenalkan, nama saya Laili Rahmawati sebagai MC dalam acara hari ini. Baiklah, sebelum memulai acara, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang diawali dengan pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Selanjutnya, pembacaan doa. Dan langsung nanti kita akan menuju kepada acara inti, yakni materi pelatihan. Serta terakhir, penutupan dan sesi foto bersama. Agar acara berlangsung dengan lancar dan juga bermanfaat bagi seluruh peserta yang hadir, marilah bersama-sama kita memulai acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Rian Trianoto, kepadanya dipersilahkan.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Wa huwal 'azizul ghafur. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسعا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيها وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. صدق الله العظيم. Terima kasih, Rian. Selanjutnya, kami persilahkan kepada Wakil Dekan 3 Fakultas Psikologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, yakni Bapak Dr. Haji Irfan Fahmi, STHI MC Psikolog, untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala uridniya waddin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azmain amma ba'du. Rabbi sohli sodri wa yasili amri wa lukdatam milisani yafkohu qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa bertemu
Mungkin kalau yang teman-teman mahasiswa ini kayak kangen gitu ya, ketemu teman-temannya sudah lama, makanya ini yang ingin luringnya berebutan dibanding yang daring gitu ya. Karena mungkin udah lama banget daringnya ya, jadi udah ingin ketemu gitu. Salawat salam kita panjatkan kepada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati pada pembicara dan sumber ini kebetulan ada, kalau manggilnya kayaknya harus pakai Miss karena ini juga bahasa Inggris katanya. Miss Novi, Miss Gina, Miss Nurul ya. Ini beliau dari Wilson Training, sebuah lembaga trainer yang memang fokus di dalam pengembangan penggunaan aplikasi dan teknologi dalam pembelajaran dan pendidikan. Sengaja diundang karena ingin mahasiswa psikologi khususnya dalam hal ini menghadapi era udah nggak 4 lagi ya 5.0 ini ke depan, dan bahkan dalam SK AP2TPI itu di situ disebutkan bahwa kita ini harus melek teknologi, literasi teknologi. Jadi nggak mungkin lagi kita yang selama ini kan belajarnya cuma Google Form ya. Kita lagi gitu. Saya bosan gitu ya Google Form gitu. Emang enggak ada lagi. Enggak ada itu karena enggak tahu gitu. Jadi hari ini kita belajar ke arah sana. Sebagai informasi bahwa pelatihan kompetensi mahasiswa ini terselenggara atas kerjasama dari teman-teman Dema. Ini terima kasih ada ketua Demanya udah hadir juga. Kerjasama dengan IKAPSI, Ikatan Alumni Psikologi, dan juga tentu hari ini khusus kita dengan Wilson Training gitu ya. Jadi PKM ini, singkatan dari pelatihan kompetensi mahasiswa ini adalah sebuah program yang dirancang sebenarnya udah lama gitu. Oleh Fakultas Psikologi, UIN Sunan Giri Bandung, yang tujuannya adalah semua mahasiswa punya kompetensi yang khusus di luar pembelajaran yang ada. Karena berdasarkan kurikulum yang terbaru, yang KKNI, bahkan sekarang Kampus Merdeka, mahasiswa itu tidak hanya fokus di dalam segi kognitif, tapi juga bicara tentang bagaimana kita memahami skill, kemudian juga arahnya adalah aplikatif-aplikatif. Nah, hal ini tentu kita harus pahami, itu semua menjadi bagian yang penting untuk membentuk kalian sebagai nanti sarjana psikologi dengan berbagai profil gitu. Jadi profil-profil yang muncul itu kan masing-masing akan mengarah ke arah sana. Nah, jadi ini adalah bagian yang akan kita berikan gitu ya. Tentu literasi teknologi ini sesuatu yang harus terus-terusan. Ini adalah salah satu yang mungkin jadi semacam nanti wajib ya nantinya, karena kita di PKM ini sebelum-sebelumnya itu tidak terencana. Ke depan kita ada semacam rencana yang lebih clear gitu ya, terutama tentang yang saya lihat itu adalah tentang kompetensi menjadi asisten peneliti, itu belum. Jadi selama ini kan kita pelatihan ini kayak udah berstruktur gitu ya. Kalau nanti itu ada yang wajib, ada yang kemudian alternatif, artinya alternatif pilihan-pilihan. Yang wajib itu tentu asisten peneliti, kita siapkan 4 semester, dari semester 2 sampai semester 5 gitu. Kita siapkan itu. Kemudian nanti juga khusus yang angkatan akhir, kita siapkan persiapan karir di masa depan gitu. Jadi itu yang akan wajib. Selebihnya nanti kita lagi rancang ulang gitu ya, karena sama dengan berbagai pihak gitu ya, sehingga nanti pengennya satu semester itu satu pelatihan. Jadi nanti satu semester satu pelatihan, berarti 8 semester 8 pelatihan minimal yang itu diselenggarakan oleh Fakultas Psikologi. Kemudian juga pengen satu semester itu satu seminar kemahasiswaan di luar akademik ya. Jadi kalau misalnya dosen tamu ya itu beda lagi. Itu satu semester itu satu seminar dan satu pelatihan. Tapi jalannya gara-gara ini angkatan 2017 mau berakhir, pengen lama-lama, jangan cepat selesai lah gitu. Ini buat ke depan. Jadi bagian ini adalah bagian yang akan dilakukan. Jadi mudah-mudahan, dan ini dirancang dalam kita buat namanya sistem lapor. Sistem pelaporan kegiatan akademik, kegiatan kemahasiswaan. Kenapa begitu? Sebab kalau jalan saat ini kan hanya ijazah saja memang enggak laku. Kita perlu ada namanya SKPI, pendamping ijazah. Isinya apa? Isinya berbagai kegiatan yang non-akademik. Artinya non-akademik itu di luar kita kuliah. Kalau kuliah mah wajib ya, IPK standar itu 3,25 dan lulusnya tepat waktu 4 tahun.
Jadi kalau ditanya Pak, itu mah udah standar. Jadi kalau misalnya lebih baik 3,5 tahun, mangga. IPK-nya 3,9, mangga itu mah ya. Jadi standarnya minimal begitu. Ya, kemudian di luar itu kita akan siapkan, ya. Jadi baik itu tentang akadem yang ilmiah, ya. Kayak misalkan kayak ada apa sih, kayak paper dan sebagainya, itu yang kita desain dalam kompetensi asisten peneliti. Ada juga tentang organisasian, jadi ikutan organisasi baik DEMA, SEMA ataupun apapun itu. Ada juga kewirausahaan, ada juga sosial, nanti dirangkum dalam sistem. Jadi nanti mahasiswa mandiri ngelaporin, jadi banyak-banyak portofolionya gitu. Karena saya juga mengalami situasi ketika saya melihat alumni, ya, ada yang mau lamar, saya lihat CV-nya, saya ya miris lah gitu. Waduh, ini kok selama 8 tahun, 8 semester ngapain aja, gak ada satupun seminar, gak ada satupun kegiatan yang ini. Jadi itu jadi sesuatu yang buat saya tantangan. Gimana kalanya nanti pada saat mau ikutan, mau bekerja, minta CV-nya setumpuk gini nih, bawa sertifikat gitu ya. Jadi mau jadi apa bisa gitu. Jangan nanti keterampilan Microsoft Word, aduh itu mah zaman tahun kapan gitu. Itu mah waktu kamu SMA tahun 98 benar. Microsoft Word menguasai Excel itu mah udah harus gitu. Sekarang udah baru. Dalam hal ini nanti kita akan belajar itu di sini, kalau tidak salah namanya tes portal ya. Nanti lah jelasin lah sama narasumber. Ini adalah yang paling baru gitu ya. Nah, kenapa di pendidikan dan pelatihan? Tentu kita akan melakukan penelitian ya, terutama yang skripsi ya gitu ya. Jadi survei-survei, kemudian buat soal, nanti kalian mungkin ke depan ada yang jadi guru, ada yang jadi pendidik gitu ya, atau di pelatihan, karena pelatihan-pelatihan itu ada namanya before after untuk penelitian. Jadi nanti kita akan belajar ini, mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang apa namanya, yang penting gitu ya, menjadi sesuatu yang berharga buat semuanya, dan semua mahasiswa Fakultas Psikologi tentu punya kelebihan dibanding fakultas lain ya. Jadi itu yang diharapkan. Dan tentunya nanti, bukan nanti ya, saat ini sudah mulai bukan hanya soal punya sertifikat, tapi juga soal prestasi. Jadi itu yang harus kita kejar ya. Alhamdulillah kemarin, di tahun ini juga, kita ikutan kegiatan yang namanya KIMSI, Kompetensi Ilmiah Mahasiswa Psikologi, Fakultas Psikologi yang Islam, Fakultas Islam Psikologi itu, ada 12 kampus, alhamdulillah kita juara 2 lomba paper, itu angkatan 2018, ini atas nama Arya Bima Fatoni dan Nisrina. Kemudian ada juga juara 3 vlog, ini dari angkatan 2017 ya, Bilkis T gitu ya. Nah, mereka kemudian ada juga desain terbaik untuk si desain, dan ada konten terbaik untuk movie ya, kalau salah lupa. Dan 2 juara ini insya Allah ya diikut sertakan nanti dalam kunjungan ke Universitas Islam Riau. Jadi itu kan rewardnya gitulah, dibawa gitu jalan-jalan ke Riau. Jadi yang juara harus dibawa. Jadi mudah-mudahan nanti, ya kalian mah jangan lagi, udah harus selesai lah kalian mah. Nanti adik kelasnya ke depan prestasi ini. Termasuk kemarin juga ini lomba e-sport ya, yang SKP ya. Maranata, kita itu e-sport itu kemarin ada lombanya di sini, ternyata kita bisa juara 1. Ngalahin ya Lamun Sa Bandung yang Jawa Barat kene lah gitu ya, psikologi yang ada di Jawa Barat eleh ku UIN Bandung untuk e-sport gitu ya. Ya, jadi nanti ke depan mudah-mudahan banyak-banyak prestasi lagi. Dan kalau tidak salah di tahun ini akan ada IPCOM, Islamic Psychology Competition, itu bahkan ada lombanya, lomba lupa lah. Pokoknya yang ada si nyanyi religi. Jadi nanti silakan. Makanya saya bilang kita tuh jangan mikirin tuan akademik, yang kayak gini mah penting gitu. Jadi seimbang ya antara otak kiri otak kanan gitu, ada happy-happy-nya, ada seriusnya gitu ya. Jadi jangan sampai ngaleh-leng daring gara-gara ikutan kuliah daring gitu. Jadi harus ada yang sana. Silakan yang punya minat di seni, punya minat di akademik ya. Jadi nanti silakan bisa ikut gitu ya. Utama 2017 yang nanti mah udah susah lagi ya, kejar-kejar pembimbing. Ya sekarang yang suka nyanyi ya ikut lomba lah ya. Ada sumbang sih buat Fakultas Psikologi sebelum berakhir gitu. Saya bilang aja kayak gini, karena jangan sampai kalian merasa belum senior. Kalian pang senior lah di anda yang senior. Jadi 2016 sudah gak kehitung sama saya mah.
saya ngitung kalian paling senior gitu. Dia bilang 16 udah out of box gitu, udah harus keluar gitu. Jadi saya hanya mikirin 2017 ke bawah untuk kemahasiswaan. 2016 mah udah lain mah masa lalu gitu. Karena mereka harus sudah lulus gitu. 2019 lagi ya. Kayak itu ya, mohon maaf panjang lebar karena ingin memberikan pencerahan buat semuanya. Tetap semangat ya pandemi ini. Semangat menyimak atas segala yang akan disampaikan. Terima kasih. Dengan ini saya buka acara pelatihan kompetensi mahasiswa untuk tema literasi teknologi mendesain asesmen daring dalam pendidikan dan pelatihan. Oke, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Irfan Fahmi, STHI, MC Psikolog yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka acara ini. Selanjutnya, pembacaan doa oleh Saudara Rian Trianoto kami persilahkan. Sebelum mulai acara, marilah kita berdoa. Tundukkan kepala, hati, dan pikiran sejenak. Kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yu'afi nikmahu. Ya Rabbana walakal hamdu walakal syukur. Allahumma salli ala Muhammadin fil awalina wal akhirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas nikmat yang telah Engkau limpahkan kepadaku. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Karim, jadikanlah acara hari ini menjadikan majelis yang bermanfaat bagi kita semua. Allah ya Rabbana, acara ini tidak lain dan tidak bukan kami niatkan semata-mata hanya karena-Mu ya Allah. Kami memperoleh redha-Mu semata-mata niatkan hanya untuk-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Karim, jadikanlah kami semua yang di sini yang hadir menjadi manusia yang bermanfaat untuk masyarakat, untuk umat dan bangsa dan negara. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepada-Mu kami mohon, dan hanya kepada Kamu, ya hanya kepada-Mu kami mohon pertolongan. Ya Allah, Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an warizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita akan masuk pada sesi yang ditunggu-tunggu, yakni penyampaian materi hari ini, yang mana nanti akan langsung dipandu oleh Saudara Aryo Bima Fatoni, selaku moderator. Sebelumnya, saya akan membacakan CV dari moderator hari ini terlebih dahulu. Nama, Aryo Bima Fatoni, tempat tanggal lahir, Bandung, 20 Oktober 2000, alamat, Pinus Regensi, Jalan Garden View 5, nomor 6, riwayat pendidikan, SDN Merdeka 5 Bandung, SMPN 13 Bandung, SMAS BPI 1 Bandung, dan sekarang kuliah di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pengalaman organisasi, OSIS Bidang Dana dan Usaha, Ketua Rohis BPI Bintalis, Kepala Departemen Fakultas Psikologi DMAF Sunan Gunung Jati Bandung. Kepada Saudara Aryo Bima Fatoni, kami persilahkan untuk memandu jalannya materi dengan tema Literasi Teknologi Mendesain Asesmen Daring dalam Pendidikan dan Pelatihan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya perkenalan diri, meskipun tadi saya diperkenalkan ya. Nama saya Arya Bima Fatoni yang insya Allah akan memandu acara pada saat ini. Sebelumnya saya akan membacakan CV dari para pemateri. Yang pertama ada Miss ya, Miss Gina Yulistiyati, SHMSI. Beliau pengajar bahasa Inggris, penerjemah, teacher, researcher, dan teacher trainer. Beliau juga aktif menggunakan edutech dalam pembelajaran daring, tatap muka, dan blended learning. Untuk pendidikan beliau, tahun 1994 sampai tahun 1998, S1 Hukum Ekonomi Bisnis Universitas Katolik Parahyangan, 2010 sampai 2012 S2 Bisnis Administrasi, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia. Dan untuk pekerjaan, 2019 sampai sekarang trainer di Buana Training Center dan juga trainer di Wilson Training, penggunaan teknologi dalam pembelajaran aktif, interaktif, dan kreatif. Untuk pemateri kedua ada Nurul Isra Fauziah, SPDMSC. Beliau adalah pengajar bahasa Inggris, penerjemah, penulis modul pembelajaran, teacher researcher, dan teacher trainer. Beliau juga aktif menggunakan edutech dalam pembelajaran daring, tatap muka, dan blended learning. Untuk pendidikan, beliau adalah sarjana pendidikan bahasa Inggris Universitas Pendidikan Indonesia. Dan sekarang beliau juga bekerja di Wilson Training, trainer penggunaan teknologi dalam pembelajaran aktif, interaktif, dan kreatif. Selanjutnya ada Miss Novi Vidya Sartika, SPD. Beliau pengajar bahasa Inggris, penerjemah, freelance editor, children book author, teacher trainer, dan edtech enthusiast. Beliau juga aktif menggunakan edutech dalam pembelajaran daring, tatap muka, dan blended training. Untuk pendidikan, beliau pada tahun 2001 sampai 2006 di Universitas Pendidikan Indonesia, pendidikan bahasa Inggris. Dan dari April 2020 sampai sekarang, beliau menjadi edutech coach di Wilson Training, penggunaan teknologi dalam pembelajaran aktif, interaktif, dan kreatif. Mungkin kita sambut saja sekarang para pemateri. Kepada para pemateri dipersilahkan. Mari kita sambut. Mungkin dipersilahkan untuk pemateri pertama ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Nurul Isra Fauziah dan saya merupakan salah satu trainer di Wilson Training, dan sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Psikologi UIN Sunan Gunung Jati yang saat ini diwakili oleh Pak Irfan yang telah memfasilitasi kami untuk bisa sharing literasi teknologi di sini. Dan kami juga berterima kasih kepada para panitia yang sudah sangat membantu dalam persiapan dan pelaksanaan training ini. Dan terima kasih juga kepada peserta yang sudah datang, yang offline, dan juga yang sudah bergabung di Zoom. Nah, sebelum kita mulai materi, kita ingin melihat video terlebih dahulu. Video yang telah kita siapkan mengenai literasi teknologi. Silahkan diperhatikan videonya.
Setelah video ini, kita akan melakukan icebreaker. Jadi, salah satu teknologi yang akan kita gunakan di sini adalah Kahoot. Platform yang akan dipakai adalah Kahoot. Nah, kita akan melakukan simulasi Kahoot. Jadi, untuk teman-teman yang ada di sini, nanti soalnya akan muncul di sini. Lalu, kalian bisa menggunakan handphone atau laptopnya dan mengakses kahoot.it. Nah, untuk teman-teman yang ada di Zoom, jika memiliki dua device, jadi bisa di laptopnya atau di Zoom-nya, bisa melihat soalnya, lalu menggunakan device yang lain, bisa mengakses link yang sama, kahoot.it. Sudah? Nah, jika sudah berhasil, sudah ada yang akses ke situ, kahoot.it, di browsernya ya? Ya, benar. Kalau sudah berhasil, nanti akan diminta gamepin. Ya, artinya itu sudah benar. Nah, jika sudah diminta gamepin, gamepinnya dimasukkan yang ini ya. Oke, Jihan sudah bergabung. Terima kasih, Jihan. Where is Jihan? Jihan yang di sini atau yang di Zoom? Ya, gamepinnya 239-7256. Oke, Nanda Nisa sudah bergabung. Sekarang jam 9.15, jadi kita bisa tunggu 2 menit untuk teman-teman bergabung di simulasi kita. Oke, terima kasih sudah bergabung. Oke, ya teman-teman mari bergabung. Tunggu 1 menit lagi ya waktu untuk seru ya Bu Esti, sebetulnya namanya boleh diganti ya, kalau yang suka Yun Bin boleh diganti Yun Bin, boleh, yang ingin jadi backing juga boleh, jadi bebas aja lah dari slot kamu supaya lebih seru kita dulu ya, tapi kita kan selalu bersama-sama sampai menjauh bebas, jadi yang terlalu buruk ya, jadi dibuat seru aja, boleh diganti Yun Bin backing, siapa lagi ya. Ada Budi, boleh. Oh my God, Sandra. Oke. Ini sering masuk, Mak. IR, I don't know, Sarah. Oke. Oh iya, nanti bakal ada soal, dan tiap soal itu menjawabnya harus dalam waktu yang ditentukan ya. Jadi siapa cepat, dia nilainya lebih benar. Cepat dan tepat. Ya. Sekali lagi untuk yang di Zoom, kalau ada dua gadget, misalnya laptop dan HP, bisa ikut sesi Kahoot Live. Tapi kalau cuma menggunakan HP saja, bisa mengklik bit.ly/kahoot_sesi1. Mungkin mohon bantuannya operator untuk dikopas linknya ke chat. Ya. Ya, jadi tinggal klik, nah itu sudah muncul ya, kalau tidak ada dua gadget, tapi kalau ada dua gadget, satu laptop, satu HP, bisa langsung join ke kode 239-7256, jadi kita mainnya sama-sama, yang di rumah, sama yang di auditorium, kita barengan, tapi kalau tidak ada dua gadget, nggak apa-apa, sama, apa pertanyaannya sama, cuma ini aja yang berbeda, gitu ya, jadi okay. Tidak kita suruh sama-sama, meskipun berbeda ruang dan waktu, tapi... sama seru ya, seru bareng-bareng ya. Dan ada satu yang menarik juga ya Ibu Azi, ini nanti akan ada rankingnya ya. Iya, ada ya, nanti ada rankingnya dan kita punya hadiah, betul ya sih? Ada hadiah yang jelas satu bahan akan saya buka Ibu Azi, bukan ya? Iya, itu baca apa sih ya, harus cuci sampai dengan jam 1 karena ada tadi apa satu menit akan saya dari Pak Irfan, betul ya? Berapa dari pengiriman? Iya. No wifi, no life. Wah, sudah ada banyak. Ibu Novi ada berapa nih pesertanya? Coba. Saya penasaran sama nama-nama ya. Ada Tata. Ada nama asli. Ariana Grande sudah muncul. Sebentar lagi. Blackpink mau muncul. Apa ya?
princess belum ada. Ya. Ini masih adanya Arinda. Sudah ada berapa nih Bu Ezi? Sudah lumayan banyak ya, Miss. Banyak ya, luar biasa ya. Kita sampai berapa menit lagi nih? Iya, sebenarnya tadi ya udah kita cukupkan 9.20 saja ya. Mungkin ada yang koneksinya masih menunggu. Oh, ada Hermia, aku pikir Hermione. Hermione. Oke. Penggemar Harry Potter ya, luar biasa. Siap ya. Tidak tahu. Mungkin sampai 19.20 saja ya, Miss. Kita tunggu. Kalau ada yang masih loading, tolong sampaikan aja di... Ya, apalagi yang di sini ya. Kalau misalnya di sini harus ikut live. Yang kelihatan, sepertinya. Kayaknya. Ini udah masuk semua? Okay. Oh, ada yang belum? Ada masalah? Memang tantangannya adalah sinyal ya. Sinyal. Kalau iya, menggunakan daring dan aplikasi daring itu ya tantangannya adalah sinyal. Kalau zaman kita sekolah apa posisi menentukan prestasi, sekarang mah koneksi ya. Koneksi menentukan prestasi. Koneksi, betul. Sepertinya sudah ya, Miss, kita mulai saja ya. Ya. Oke. Okay. Oke, okay. Okay. Bisa dijelaskan bagaimana menjawab pertanyaannya ya? Oh iya, nanti ketika teman-teman yang di sini, pertanyaannya udah muncul di sini, jadi fokusnya tuh di sini lihat pertanyaan dan pilihan jawaban. Dan lihat warnanya, jadi nanti ada kayak bentuk lambang-lambang, ada segitiga, ada lingkaran, seperti itu. Jadi fokus ya ini, kolaborasi mata dan tangan. Salah. 21st century. Kita mulai saja, Ibu ya, Novi. Bisa kita okay. Mulai. Nah, ini last. Oke, okay, semangat. Pertanyaan pertama, siapa cepat? Apanya 30 detik ya untuk satu pertanyaan. Oke, okay, udah ada yang langsung jawab. Keren. Ya, pertanyaannya, jawabannya di HP. Semangat. Mohon dijawab dengan berdasarkan warna favorit ya. Berdasarkan jawaban yang benar. Hai, 4-0, thanks up. Oke, 15 orang langsung menjawab nanti butik. Anyway, semuanya benar. Wow. Gak tahu ya, ini sundere cewek apa cowok nih? Miss atau Mister? Ada di sini? Ada pastinya ya, oke. Ayo, siapa cepat dan tepat. Nomor 2, siapa cepat dan tepat. Dalam pelatihan ini kita akan bahas salah satu platform kursus dalam pembelajaran interaktif yang bernama... Apa? Ini kayaknya hijau deh ya. Hijau kayaknya. Quizlet. Quizzes. Kuning. Pink. Sinyalnya lama. Salahkan saja sinyal. Oh, dari 20 ya. Ya, pertanyaannya di sini, milih jawabannya di HP. Konsentrasi, ya benar, 8 orang, 16 orang ya benar, Kahoot. Jadi saya bilang kan Kahoot. Oke, selanjutnya yang kedua, yang ketiga. Wow, masih ya, Mr. Sundere memimpin, disusul oleh Rendra. Ini berarti dibacanya Sun ya, mungkin ya. Sun, oh, Sun ya. Ya, Mr. Sun. Lanjut ke soal nomor 3, silahkan. Nah, pelatihan ini akan membahas platform assessment yang bernama. Apakah kita akan bahas Google Form, Perdek, Quizlet, atau Test Portal? Tuh, ada yang sama ya, hijau. Pak biru, kayaknya biru. Agak ke depan lanjutnya. Mana ya, wifi-nya? 3, 2, 1, time stop. Yeay, 17, benar, tes kuartal.
ada kita. Wow, sekarang Lendra ya, posisi pertama. Ada Jungkook dong. Saya timnya Jungkook. Jadi yang mana Jungkook ya? Ada Jungkook yang mana ya? Jungkook yang mana ini? Jungkook BTS. Ini diselenggarakan oleh, tadi sudah disebutkan oleh Pak Irfan. Oleh siapa? Oleh Miss Novi. Bisa jadi. Miss Novi yang undang teman-teman semua. Ada yang nge-like, yang pun di-refresh. 4, 3, 2, 1, time's up. Yeay, beneran dong ada yang jawab Miss Novi. Ada yang ada yang ada yang ada yang ada. Waduh, ini dapat hadiah khusus ini. Next. Wow. Terima kasih Rendra, si pertama Jungkook jadi nomor 4, Lutfi nomor 5, si Jungkook. Pada pelatihan kali ini ada berapa trainer yang akan menampingi para peserta? Berapa ya? 7 ya? Aduh maaf, jadi saya dihitung dulu ya. Tapi jangan begitu, dia suka berhitung, kalau dihitung dulu ya. Ini mata. Mata-mata atau matematika? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wow, ada yang bilang 1. Pak Irfan mungkin. Ada yang bilang 5. Pak Irfan, moderator, kita nomor 3. Ya, ada 3 ya. Next. Wow, Randa masih pertama. Lutfi strike. Dengar terus. Konsentrasi. Yang bukan merupakan trainer dan pelatihan Kahoot. Ya. Kuning-kuning, ada yang bilang kuning. Oh, ada yang hijau. Ada yang menjawab sejauh, Bu Ezi. Aduh. Ada yang jawab pink. Pink atau merah? Wow, yes, benar. Ya, ada yang jawab Miss Novi. Miss Novi boleh. Hai, Miss Gina masih ada ya? Kabar dulu saya Nurul atau Ezi ya panggilannya. Sorry. Jadi Miss Ezi. Sorry. Oke, masih ya Rendra strike dan memimpin terdepan. Guru adalah kecuali. Kepala sekolah. Bisa, guru bisa jadi kepala sekolah. Itu kan pilihannya serem ya, pengurus sekolah. Seolah-olah kita penampakan begitu ya, Bu Ezi ya. Iya, yang sempat soalnya ya. Datang pagi. Pas datang ngeliat ibu tuh lagi. Pas pulang dia lagi. Jadi ini mungkin yang punya kenalan buruk dengan guru-guru ya. Jadi ini guru di sekolah jawabannya. Masih ya Rendra, Sun, IPP. Mengajar pelajaran adalah apakah mendidik berarti apakah memberi soal yang banyak? Yang dulu sekolahnya ngerjain soal terus. Guru BP memarahi siswa, bisa jadi. Memarahi siswa yang tidak membuat tugas. Kan dimarahin dikasih tugas. Memberi nilai yang bagus. Knows. 2, 1, time's up. Ya, benar sekali. Tugas utamanya, let's see. Memberi soal yang banyak, benar dong ada yang jawab. Pengalaman pribadi. Oke, Kamia, naik ya, jadi strike. Oke, 2 soal terakhir, semangat. Fungsi pelajaran Bahasa Indonesia di SD adalah, pasti dulu SD dulu kan, sebelum kuliah. Ada yang lompat, langsung kuliah. Ya.
ceritanya. Dulu langsung ya, langsung kuliah guys. Benar semua. Membangkang. Mantap Siska, bahasa positif. Bahasa ibu, bisa jadi bukan bahasa Indonesia. Bahasa ibu saya bahasa Minang, bahasa Sunda. Wow, masih ya Rendra. Jumpuk mulai naik lagi sama Nanda Nisa. Bapak kebangsa Indonesia adalah... Tuh. Ketara jasa gak ya? Soeharto. Soekarno. Oh ya, lembang kebangsinya juga udah ganti sekarang. Gambar lama. Oke. Ada yang benar ya, Mama Tata. Oke. Siapa ya juaranya coba ya, yang di podium siapa ini? Siapa? No. Yang ketiga, wow, Nanda Isa. Wah, Jungkook naik. Ten. Wah, ini murid teladan, 10 dari 10. Jangan lupa kalau dari kalian yang mana ya? Ada di sini? Ada, ada sesuatu ya buat Rendra ya. Diberikan lagi dong, bisi ya, bercemilan atau disimpan nanti. Oke, gede ya. Sekarang kita udah simulasi. Nah, sekarang ya bisa kembali lagi teman-teman. Tadi kan sebelum kita simulasi kita lihat video ya. Ada yang masih ingat nggak di videonya ada apa aja? Udah lupa, udah keseruan main Zoom ya. Yes, ada yang mau sesuatu? Iya, jenis kompetensi atau jenis skill yang kita butuhkan di abad 21. Dan salah satunya itu, ya ini, kita lagi belajar sekarang literasi teknologi. Nah, karena kan memang ya teknologi itu terus berkembang dan di sini benar banget sih teman-teman bergabung untuk mengikuti pelatihan ini agar menambah skill-nya dan portofolionya. Sekarang pertanyaan selanjutnya ada dari Miss Gina. Iya. Iya, benar sekali. Ya, mau the press. How did you feel? Iya. Yeah. Bagaimana berbagi perasaannya? How did you feel? Ayo. Kan udah lama gak ngomong di depan kelas sama teman-teman. Iya. Yeah. Can you raise your hand? Iya, yeah, oke. Okay, ada... Boleh sambil duduk aja. Perasaan setelah bermain di Kahoot, yang pertama menyenangkan, terus tidak membosankan, tapi bikin deg-degan gitu. Karena pertama dari baca soalnya, terus dari baca apa jawaban, dan dari jaringan gitu, yang bikin deg-degannya itu. Iya. Yeah. Nanda Nisa. Ya, terima kasih Nisa. Nanda. Nah, selanjutnya materi selanjutnya, kita akan belajar nih sekarang bagaimana cara kita membuat Kahoot. Kan kalian pada penasaran nih mau belajar bikin Kahoot. Nah, teman-teman yang di sini pada bawa laptop kan? Bawa laptop, laptopnya boleh dibuka. Sayangnya di sini nggak bawa laptop. Teman-teman di rumah juga, laptopnya standby. Ya, dinyalakan. Ya,
dinyalakan dulu laptopnya, karena kita langsung praktek ya, jadi kita nanti belajarnya sambil langsung praktek. Dan jika ada pertanyaan langsung ini aja ya, terutama yang di sini bisa langsung angkat tangan atau apa nanti kita. Terus yang di rumah juga bisa via chat. Tidak kelihatan tulisan saya. Sudah siap. Oke, sepertinya semuanya sudah siap ya, laptopnya sudah standby. Jadi sekarang kita mulai praktek. Dan untuk materi awal tentang cara membuat akun Kahoot itu akan disampaikan oleh Miss Nina. Kepada Miss Nina dipersilakan. Jadi lebih seru menggunakan Kahoot daripada Google Form ya. Coba nanti kita lihat bagaimana sih cara membuat akun Kahoot. Bisakah semua orang di sini menggunakan Kahoot? Bisa. Yaitu caranya dengan nanti sign in dulu. Sama seperti kita email atau apa ya, dan kita harus sign in dulu. Nah, pertama kita akan sebentar, mohon ditunggu, mohon bersabar. Nah, di sini ada create account and general overview. Okay? Jadi kita akan membuat bagaimana caranya membuat Kahoot, tapi sebelumnya saya akan ceritakan ada apa saja sih di Kahoot ini ya. Okay. Jadi ketika kita nanti sudah daftar atau sudah masuk ke sudah sign in, maka nanti akan muncul seperti ini. Nah, yang ujung itu Wilson Training itu bisa kalian ganti dengan foto sendiri misalnya ya, supaya lebih eksis. Karena luar biasa ya, kali ini beruntung kalian bisa ada kamera yang bisa membuat cantik luar biasa. Jadi nanti bisa ditaruh di sini sebagai penyemangat para penjawab survei atau quiz. Kemudian bisa juga di sini dicantumkan email. Jadi terkait email kalian, terus kemudian juga ada username-nya. Username-nya boleh siapa saja ya, tergantung kebutuhan. Kemudian name-nya siapa, karena berhubung kita Wilson English, maka di sini disebutkannya Wilson English. Nah, untuk merubah sesuatu di dalam Kahoot, itu ada pilihan setting. Nanti kita bisa klik dan kita bisa explore ya. Nah, di sini ada juga language. Jadi kita bisa memilih bahasa yang digunakan. Mau bahasa Indonesia bisa, bahasa Inggris bisa. Tapi berhubung kita ini training yang fokusnya ke bahasa Inggris, maka kita menggunakan bahasa Inggris. Lalu kemudian di sini ada account type. Apa itu account type? Ada dua pilihan, teacher atau nah ini kenapa, ini nanti ada beberapa pilihan. Kenapa kita harus memilih ini? Karena nanti Kahoot akan secara otomatis menyesuaikan fitur-fiturnya sesuai dengan yang kita butuhkan. Kalau kita teacher, kita membutuhkan pembuatan soal-soal. Jadi nanti Kahoot secara otomatis akan menyesuaikan fiturnya untuk guru. Di sini type of workplace, tempat kita bekerja otomatis kalau kita guru berarti workplace-nya adalah school. Oke, silahkan dilanjutkan. Nah, Kahoot ini mempunyai beberapa fasilitas di dalam Kahoot atau fitur di dalam Kahoot itu tergantung kita mengambil Kahoot yang mana. Ada basic, ada pro, premium. Bedanya apa? Kalau basic itu gratis, free kita boleh pakai. Tapi kalau pro dan premium kita harus membayar. Membayarnya bagaimana? Itu ada yang itu per tahun biasanya.
dan memakai US dollar. Tapi menurut saya yang gratis pun fiturnya sudah cukup lengkap. Apa saja yang ada di dalam Kahoot? Nah ini nanti boleh dilihat ya, Ibu Novi mungkin nanti peserta juga di-share ya ininya apa slide-nya ya, nanti boleh di boleh dibaca kembali apa saja yang apa namanya disediakan Kahoot bagi para pengguna gratisan ya. Tapi luar biasa gratisan juga sudah lengkap. Salah satunya adalah games tadi yang seperti tadi. Nah soal-soalnya tidak selalu pilihan ganda, bisa juga betul atau salah atau true false ya. Nanti kita bisa sama-sama explore seperti apa soal-soal yang ada di Kahoot. Ini kita juga bisa yang selanjutnya adalah class size games. Jadi ini bisa digunakan untuk jumlah siswa yang banyak. Ya, nanti kita bisa explore lebih banyak. Boleh silakan dilanjutkan ke slide berikutnya. Terima kasih. Nah, ini juga termasuk fasilitas-fasilitas yang diberikan Kahoot kepada para pengguna gratis. Jadi kepada pengguna gratis kita sudah berikan highlight yang warna merah ya. Tapi itu saya kira sudah cukup ya. Silakan ke slide selanjutnya. Terima kasih. Nah, jadi di dalam Kahoot ini walaupun gratis, jika ada pertanyaan mengenai fitur dan sebagainya, mereka menyediakan support online. Jadi kita bisa mengirimkan chat ke Kahoot secara langsung tapi otomatis dalam bahasa Inggris. Jadi nanti mereka akan menjawab pertanyaan kita. Tapi hanya saja mungkin pertanyaannya akan dijawab ada yang langsung, ada yang tidak. Karena Kahoot juga mempunyai sistem otomatis yang kalau pertanyaannya sudah sering ditanyakan, mereka sudah punya jawaban yang akan keluar secara otomatis ya, seperti di Halo Dokter mungkin ya, kalau sudah ada yang pernah mencoba. Nah oke, okay, silakan dilanjutkan lagi, kita lanjutkan lagi. Terima kasih untuk slide berikutnya. Basic features ya. Oke, okay, basic features yang ada di Kahoot adalah apa saja yang ada di Kahoot. Nah yang ada di Kahoot ini seperti tampilannya bisa dilihat. Nah, yang diberi kali ini tidak bisa kita akses karena jika kita menggunakan yang gratis ya. Jadi ini tidak bisa digunakan kecuali yang ini. Nah, ini watch news ini adalah berita-berita terbaru yang ada di Kahoot. Luar biasanya Kahoot itu mereka selalu mengupdate teknologi-teknologi baru di website-nya. Jadi jangan heran kalau misalnya hari ini kalian melihat tampilan Kahoot seperti ini, minggu depan sudah beda lagi. Tapi tidak usah khawatir, fitur-fiturnya tetap sama. Paling tidak sama, tapi seringnya ditambah. Ya, jadi nanti akan ada berita-berita di sini, di Watch You. Kemudian, challenge in progress, nah ini berkaitan dengan apa? Jadi, soal-soal yang tadi sudah kalian kerjakan, itu kita bisa mengaturnya, bisa diakses oleh teman-teman, atau test taker, atau yang mau jawab soal itu untuk berapa lama kita bisa setting itu. 1 hari, 2 hari, 3 hari, nah itu kita bisa setting juga ya. Silakan ke slide berikutnya. Nah, di dalam Kahoot itu luar biasanya lagi kalau kita misalnya ingin mencari, ini kebetulan misalnya seperti saya yang guru, aduh ini nggak ada waktu nih untuk membuat soal, kita bisa menggunakan soal orang lain. Caranya bagaimana? Ketik di search ini, misalnya kalau saya guru bahasa Inggris, simple present. Nanti akan keluar soal-soal yang sudah dibuat oleh guru-guru sebelumnya. Nah itu kita tinggal pakai saja. Tinggal kita lihat soalnya sesuai tidak dengan apa yang kita ajarkan, dan kita bisa langsung pakai. Nah, pertanyaannya biasanya dari peserta, Bu Ginas, boleh kira-kira apa bahasa Inggris aja? Kalau matematika gimana? Matematika ada, science pun ada. Jadi luar biasa ya Kahoot ini ya, sudah gratis dan memberikan kemudahan. Bisa dilanjutkan ke slide berikutnya? Terima kasih. Nah, My Kahoot, nanti kalau sudah masuk ke Kahoot, ada My Kahoot. My Kahoot itu isi dari akun kita apa saja. Kalau misalnya kita sudah membuat soal, ini akan ada di sini muncul. Soalnya sudah berapa banyak kita buat. Ya. Nah, kemudian ini tadi yang search tadi, kalian boleh isi misalnya
yang seperti saya sudah jelaskan tadi, di search kalian boleh cari sesuai dengan kebutuhan. Jika tidak punya banyak waktu untuk membuat soal, bisa mencari soal orang lain dan bisa digunakan. Ya. Ini most recent yang paling sering kita buka yang mana, ini ada di sini. Nanti bisa diklik. Kita nanti sama-sama explore ya. Nah, kemudian kalau misalnya ingin memainkan soal yang pertama, ini tinggal klik play, lalu secara otomatis nanti akan keluar yang tadi, pin dan sebagainya. Ya. Oke, terima kasih. Silakan ke slide berikutnya. Oke. Nah, di dalam Kahoot ini luar biasanya lagi ada report loh. Jadi nanti akan muncul laporan berapa kali permainan ini dimainkan dan oleh siapa saja dengan skor berapa. Jadi luar biasa ya. Nanti kita bisa lihat di report, ada fitur report, all reports. Jadi nanti keluar, mungkin ada contohnya nanti ya Ibu Novia. Nah, jadi nanti akan muncul siapa saja yang sudah mengakses kuis kita atau menjawab kuis kita. Dan berapa banyak betulnya. Pertanyaan mana yang dijawab banyak betulnya dan mana yang dijawab banyak salahnya gitu. Ya, jadi luar biasa ya, kita sudah mendapatkan aplikasi gratis, tapi sungguh memudahkan terutama bagi guru. Oke, di sini ada number of players, jadi di sini juga ada jumlah orang yang sudah memainkan permainan ini. Kemudian ada game mode. Game mode-nya nanti ada live, ada challenge, nanti mungkin akan dijelaskan selanjutnya ya. Oke, silakan di lanjutkan ke slide yang baru. Oke. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ini sudah ada nama-namanya ajeng, totalnya 100 skornya. Jadi nanti otomatis terrecord atau terekam orang-orang yang sudah mengerjakan tes tersebut juga nilai-nilainya. Gitu, ya. Oke, silakan ke slide yang baru. Oke, jadi seperti yang tadi saya jelaskan, itu ada dua cara untuk memainkan Kahoot ini, ada live games, ada juga challenge. Kalau live games yang seperti apa yang tadi, live kita, mainkan live. Tapi kalau challenge itu nanti bisa dibuat seperti seolah-olah seperti PR. Jadi peserta bisa mengaksesnya kapan saja. Kita hanya tinggal share link dan mereka tinggal klik linknya dan langsung dikerjakan. Jadi intinya mereka bisa mengerjakan di rumah sendiri-sendiri dengan waktu yang berbeda. Jadi bisa belajar. Yang seru yang mana tergantung kebutuhan. Kalau kita mungkin kebutuhannya untuk mengajar Zoom, mengajar misalnya untuk Zoom supaya lebih seru, ya bisa pakai live. Tapi kalau misalnya karena keterbatasan kuota dan sebagainya, mahasiswa ada yang dimana-dimana, mungkin bisa memakai challenge. Ya. Oke. Saya lanjutkan. Untuk slide yang baru. Oh, masih loading ya. Oke. Jadi luar biasa ya, kita bisa menggunakan Kahoot ini seperti tadi live dan bisa juga challenge. Jadi itulah mungkin mahasiswa psikologi bisa pakai ini untuk survei. Ya, karena kan bisa dibuat dalam bentuk challenge. Nah, di sini ada kalau bisa dilihat nanti bisa lihat dengan seksama lagi di rumah ya, atau misalnya nanti bisa dicek lagi slide-nya. Nah, di sini ada kita bisa men-share challenge. Jadi tadi link-nya bisa kita share ke orang lain dengan cara mengcopy link-nya kemudian paste di WhatsApp group misalnya. Jadi otomatis semua orang sudah tahu link-nya dan tinggal diklik saja. Di sini ada juga download report. Jadi laporan yang tadi itu bisa di-download dan bisa di-print. Jadi untuk kebutuhan survei ini sangat mudah ya. Kita tidak usah meriksa satu-satu, tapi sudah semua dilakukan oleh Kahoot. Silakan dilanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini mungkin nanti akan disampaikan oleh Ibu Novi. Dipersilakan Ibu Novi. Terima kasih, Bu Gina. Gimana, masih semangat ya? Oke.
Tadi kan sudah disampaikan cara membuat akun, oke? Okay. Udah buat akunnya langsung? Oh belum, oke. Okay. Nah, sekarang kita bikin akun dulu deh, karena ini ada tugas. Kita harus membuat soal ujian Kahoot Challenge dengan tema metode penelitian, betul Bapak Irfan? Ya, sebanyak 5 soal, ya, beserta pengaturannya nanti step by step akan kita sama-sama. Nah, linknya nanti dikumpulkan di Google Classroom. Jadi sekarang mohon dibuka website Google Classroom sama website Kahoot. Website Kahoot untuk mendaftar, lalu website Google Classroom untuk join ke kode kelasnya ini. Karena di situ tempat mengumpulkan tugas. Jadi nggak manual mengumpulkan link ke WA grup ya. Kebayang kalau pesertanya ada ratusan, itu chatnya bisa kita inboxnya bisa sampai penuh. Oke, okay. Jadi sekarang bikin akun Kahoot, oke, okay, boleh by Gmail, oke, okay, biar langsung aja, cepet kok, oke. Okay. Yang di rumah juga ya, mohon dibikin akun Kahootnya, lalu buka juga Google Classroom dan akses kode kelas ini 7M6SE2A. Kalau ada pertanyaan, jangan khawatir, ini ada Ibu Gina sama Ibu Ezi, dipanggilnya Ibu Ezi, namanya Ibu Nurul Isra Fauziah, tapi kita panggilnya Miss Ezi atau Ibu Ezi ya. Oke, okay. Okay. Langsung dibikin ya, pakai HP juga bisa kok, pakai HP juga bisa ya. Yang di rumah, semangat ya, bikin Kahoot account, gampang kok, pakai Gmail yang sudah ada aja. Nah, kalau di rumah ada pertanyaan, silakan disampaikan via chat ya. Nanti kita coba bantu. Oke. Pasti udah pada cepet ya, Bu Gina ya? Wah, pasti cepet dong. Kalau kelahiran itu rata-rata tahun berapa? 98. Berarti generation saya 2002. Oh, ini. Kirain saya. Saya 2002. Ada yang berubah, oke. Oke, karena memang sudah generasinya ya. Oke, okay. Jadi jangan sampai ketika kita nanti setelah lulus, kemampuan kita itu hanya satu saja ya, Bu Gina ya. Nah, kita harus multi-talent. Oke, okay. Harus multi-talent dan kemampuan beradaptasi itu salah satu skill dari abad 21. Oke, okay. Makanya jangan heran nanti ketika lulus kuliah banyak yang berbeda jurusannya apa, pekerjaannya apa. Itu memang sudah apa ya, normally sekarang seperti itu. Karena memang adaptability to change dan terutama skill abad 21 ini sangat-sangat diperlukan. Karena nanti kita tuh bersaingnya dengan aplikasi, dengan robot. Jadi kita harus bisa bersaing dengan itu. Oke, okay. Sudah semuanya? Oke. Okay. Kalau yang di rumah, apakah ada pertanyaan? Yang lewat peserta Zoom? Belum ya? So far so good ya, gampang kok. Oke. Okay. Oke, okay, kalau sudah semua, nanti langsung kita mulai ya. Kalau saya pribadi, coba dari dulu udah ada kayak gini, Bu Gina. Seru banget. Pasti kita apa ya bisa ngerti materi itu dengan mudah. Terus kita bisa belajar mandiri, ya kan? Pembelajarannya seru. Oke, udah semuanya? Belum? Sedang. Prosesnya sedang apa, masih loading atau oh masih loading, oke, okay. Tenang, nanti ada Miss Ezi yang bantu.
Oke. Okay. Untuk peserta Zoom, tolong misalnya kabarin kalau ada pertanyaan, terus kalau udah selesai tolong bilang oke dan gitu ya. Oke, okay, kita ingin tahu nih yang di rumah juga apakah sudah membuat akunnya atau belum. Oke. Okay. Halo? Yang di rumahnya masih loading kayaknya. Oke, okay. Kalau di sini sudah tinggal beberapa ya. Ya, yang beberapa nih tinggal nunggu loading aja kan ya. Iya, nggak apa-apa kita lanjut ya. Oke, okay. Oke. Okay. Tolong next slide selanjutnya. Oke. Okay. Nah, ketika kita membuat assessment, oke, okay, baik itu pembelajaran apapun, oke, okay, kita dapat menggunakan Kahoot. Dan kita sendiri sudah merasakan atmosfernya juga, lalu kemudahannya dalam mengakses laporan nilai dan lain-lain. Oke. Okay. Nah, untuk membuat soal ya, kita tinggal klik Kahoot dan mengklik Create New. Oke. Okay. Nah, tampilan Kahoot memang selalu berubah, jadi mereka itu selalu up to date. Ketika kami membuat ini minggu yang lalu itu masih seperti ini. Sekarang sudah berubah lagi. Oke. Okay. Nah, sekarang kita mencari create Kahoot. Oke. Okay. Tombol create. Ya, tombol create. Create Kahoot ini. Nah, ini boleh juga. Ya. Boleh di tombol yang sebelah kiri create Kahoot atau boleh juga yang di tengah. Oke. Okay. Kahoot ini selalu up to date, bahkan background atau layout itu selalu berubah. Nah, ini berarti, teman-teman semua, Kahoot ini sangat serius untuk maintain aplikasinya ya. Jadi bukan yang membuat website, udah aja kayak gitu. Enggak, mereka serius dan selalu juga up to date. Menyesuaikan tema-tema, kayak misalnya sekarang di Amerikanya kan lagi topiknya, lagi pemilu. Nah, mereka juga ada soal-soal yang khusus untuk pemilu kayak gitu. Jadi menyesuaikan. Oke. Okay. Oke, okay. Sudah klik create? Sudah? Oke. Okay. Selanjutnya tolong slide-nya. Yes. Next aja. Nah, di sini ada Kahoot title ya, di mana kita harus memberikan ini tuh soal apa. Nah, berdasarkan arahan dari Bapak Irfan, kita menggunakan materi tentang metodologi penelitian. Jadi, teman-teman semuanya membuat soal mengenai metodologi penelitian. Nah, ini sebetulnya sebagai self-reflection juga ya. Jadi, bisa untuk mengetes diri sendiri atau mengetes teman gitu. Jadi, apakah teman kita atau kita juga sudah paham atau belum, bisa untuk self-study gitu ya. Oke. Okay. Nah, judulnya misalnya metodologi penelitian apa sebabnya misalnya. Oke, okay. Terserah yang kalian mau apa. Description, itu tolong diisi karena supaya nantinya ketika kita membuat soal banyak, sudah banyak, kita suka lupa ini tuh soal yang mana ya. Nah, description-nya ditulis aja. Misalnya, uji coba workshop. Nah, gitu aja. Description-nya, uji coba workshop. Oke. Okay. Seminimal-minimalnya 5 soal ya. Paling sedikit 5 soal. Oke. Okay. Lalu di sini language, untuk language itu sebetulnya bahasa yang digunakan pada soal itu bebas, mau bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris terserah. Tapi kalau untuk bahasa websitenya itu memang pakai bahasa Inggris. Gitu. Jadi misalnya nanti ternyata mengajar bahasa Arab misalnya ya, itu juga bisa menggunakan bahasa Arab. Oke. Okay. Oke, okay. Lalu setelah itu klik done. Setelah mengklik Kahoot title-nya, judulnya sudah, deskripsi sudah. Oke, okay. Next. Klik done. Slide selanjutnya mohon dilanjutkan.
deskripsinya ini aja, workshop, uji coba workshop. Jadi nanti pas kita buka lagi beberapa bulan kemudian, ini apa ya, soal apa? Oh, ini buat uji coba. Oke. Nah, selanjutnya kalau ini nanti tampilan kalau kita membuka menu create itu macam-macam. Dan di sini yang disilang itu adalah untuk yang premium. Jadi kalau ada ikon mahkota, itu berarti yang premium. Oke. Jadi yang kita bisa akses itu yang tidak ada ikon mahkotanya. Oke. Kayaknya sekarang di mana-mana selalu menawarkan akses premium ya. Netflix, yang drakor, ya kan? Oke, lanjut aja. Next. Oke, nah sekarang lanjut ke membuat soalnya. Nah, di sini kita mengetikkan soal. Temanya tentang metodologi, metode penelitian. Oke, nah kita bisa lihat ada angka 1 sampai 9. Oke, kita sudah selesai di tahap pertama ya. Yang tahap kedua adalah add question. Diklik add question-nya. Kalau apa? Untuk menambah soal. Kalau question bank itu untuk bank soal yang dimiliki oleh Kahoot. Gitu. Nanti kita bisa explore mandiri, tapi sekarang kita mencoba manual membuat terlebih dahulu ya. Karena kan belum tentu mata kuliah kita itu ada apa dalam bahasa Indonesia terutama ada di bank soalnya Kahoot. Oke. Lalu untuk yang nomor 4, itu import spreadsheet. Jadi Kahoot ini ada template untuk memindahkan soal yang sudah kita punya diimport ke Kahoot-nya. Jadi langsung muncul sebagai soal. Nanti kami berikan template-nya di Google Classroom. Sudah ada. Nah, ketika membuat soal menggunakan template, jangan mengubah-ubah pengaturan ya, karena itu sudah dari Kahoot-nya. Nah, untuk yang kolom 5 itu tempat membuat soal. Kolom 6 itu untuk mengatur waktu. Nah, karena di Indonesia jaringannya kurang stabil, sebaiknya jangan 20 detik. Karena gini, kalau kita atur 20 detik, di servernya itu sudah jalan, tapi nyampe ke Indonesia, balik lagi sinyal ke sini, itu beda. Gitu. Jadi tiba-tiba udah 9 detik. Nah, jadi kita tambahkan minimal, paling sedikit itu, ya misalnya 30 detik. Ya, jangan 20 detik, kecuali memang Indonesia sudah sangat stable internetnya ya. Karena kasihan, takutnya gini, soal udah muncul, tapi internetnya masih loading, tiba-tiba waktunya habis. Nah, jadi kita tambahkan extra time aja, 30 detik minimal diaturnya. Oke, untuk yang answer option itu single select, maksudnya jawabannya hanya satu. Diklik aja sih ya. Sambil diklik ya, sambil dipraktikan. Oke. Ada multi select berarti jawabannya lebih dari satu. Oke. Lalu yang 8. Nah, untuk yang 8 ini, jadi kita bisa menambahkan gambar dari harddisk kita, atau kita download dulu, ya. Lalu juga ada image library yang disediakan oleh Kahoot. Nah, tapi untuk pengguna kita jangan bilang free ya, kayaknya gimana gitu. Basic version aja, biar keren. Oke. Untuk pengguna basic version, image-nya memang terbatas. Namanya juga basic, ya kan? Oke. Lalu, ada juga YouTube link. Nah, kalau misalnya ada studi kasus atau apa yang ada di YouTube, itu bisa diupload. Dan bisa diatur durasinya, mau dari detik keberapa sampai detik keberapa, itu bisa diatur juga. Pasti cepat nanti eksplornya ya. Oke. Saya terangkan dulu sambil mencari ide ini ya, soal ya, apa aja ya. Oke. Selanjutnya, next please. Oke. Nah nanti ketika akan menambah soal, tinggal klik aja add question. Nah, inilah jenis-jenis pertanyaannya. Ada beda ya. Yang mana? Oh, jadi yang saya lihat yang ini aja. Oh ya. Oke, jadi ada yang quiz,
juga ada yang true and false. Ini untuk yang basic version yang kita ya. Kalau yang ada lambang atau icon mahkota itu berarti yang premium member only. Oke. Tapi ini bisa banget dimanfaatkan untuk survei. Maksudnya diaktifkan multi select-nya. Untuk yang multiple choice ya. Terus untuk durasinya jangan sampai terlalu mepet, kan namanya survei harus santai ya, misalnya jangan merasa tertekan gitu. Jadi durasinya diperpanjang aja. Oke. Selanjutnya. Oke. Nah, ini adalah question bank. Ini maksudnya yang tadi saya sebutkan. Jadi bank soal yang dimiliki oleh Kahoot. Jadi Kahoot ini kan community base. Jadi setiap user yang sudah mengupload soal ke sana itu berarti hak bersama, kecuali di setting private. Kalau di setting public, kalau misalnya siapa namanya? Arin membuat soal di setting public itu dari seluruh Indonesia atau seluruh dunia bisa menggunakan soalnya punya Arin, dan sebetulnya nggak apa-apa ya, jadi kita berbagi aja gitu. Nah, kita ketikkan aja misalnya, tapi jangan metode penelitian ya, ini harus bikin sendiri. Misalnya untuk soal jenis-jenis hewan, misalnya untuk biologi SD misalnya ya. Oke, langsung aja nanti kalau ada orang Indonesia yang mengupload soal itu, berarti nanti muncul. Kalau nggak ada ya, kita harus bikin sendiri. Oke, tapi kan kita harus prepare for the worst. Jadi mendingan kita belajar bikin dulu aja dari nol ya. Oke, next please. Oke, nah ini cara kalau misalnya kita sudah punya bank soal dan sudah mengedit template yang disediakan oleh Kahoot, nanti tinggal diganti aja template-nya menggunakan soal kita, langsung klik select file, nanti langsung berubah menjadi soal. Nah, makanya kita harus mengakses Google Classroom karena template-nya sudah kami upload di Google Classroom. Nanti ya untuk kedepannya kalau mau membuat soal banyak, jadi nggak usah satu-satu ngetik manual, itu udah ada converter-nya. Oke, next please. Ya, selanjutnya. Apa itu ya? Itu nggak kelihatan, sebentar. Ini adalah contoh untuk mengupload ya tadi ya, mengupload template. Oke, nggak apa-apa. Gimana? So far, mudah kan bikinnya ya? Mudah, sangat membantu, otomatis juga. Semuanya sudah serba otomatis, jadi kita sangat terbantu. Oke. Apakah ini pertama kalinya menggunakan Kahoot? Ada yang enggak, tapi kalau cara membuat soalnya? Baru ya, karena kan kita mempersiapkan untuk the real world after college life ya. Oke, kalau ada pertanyaan bisa langsung aja tanyakan sementara kita menunggu slide-nya. Ini sudah hebat-hebat Bu Novi. Hebat-hebat. Iya, sudah otomatis ini. Otomatis. Auto ini sudah technology savvy. Dan itu memang yang diperlukan nanti di abad 21. Oke. Ya, next slide. Oh, belum. Oke. Ya, ini ya. Nanti ketika mengupload, kira-kira seperti ini tampilannya. Tampilan template-nya seperti ini. Jadi, mohon diperhatikan, Kahoot ini ada maksimal karakter atau hurufnya. Maksimal 120 karakter termasuk spasi. Termasuk spasi ya. Jadi buatlah kalimat yang efektif. Jangan terlalu panjang, 120 karakter. Karena kan sebenarnya dia game based. Jadi kalau misalnya pertanyaannya terlalu panjang, ya ini sih namanya UN aja gitu kan. Oke. Nah, answer-nya itu boleh ditulis, diketik di situ. Oke, pilihan jawabannya apa? Dan nanti di sebelah kanannya ada kunci jawabannya ya. Di sini nggak cukup ini ya layarnya. Oke. Next please. Oke, tadi sudah kita membuat soal, sudah menambah gambar, menambah durasi, waktunya untuk membuat pilihan jawaban.
Oke, okay. Add answer one, add answer two, pilihan jawabannya apa, seperti itu. Oke, okay. Oke, okay, selanjutnya. Nah, ini yang tadi ya, yang waktu. Jadi, jangan 20 detik, karena kalau di Indonesia jaringan internetnya kurang stabil. Minimal 30 detik. Oke, okay. Selanjutnya. Ini contoh image library yang disediakan oleh Kahoot. Kalau ada gambar yang sesuai, silakan lebih dari situ. Kalau tidak, silakan upload dari laptop atau harddisk masing-masing. Oke. Pasti udah bisa otomatis langsung ya, caranya seperti apa. Dan bisa juga memasukkan YouTube link. Oke, misalnya ada yang sudah punya channel YouTube sendiri dan ada materi-materi di dalamnya? Wah. Masukkan YouTube link di situ, lalu ada soal pertanyaan yang mengacu ke video. Jadi nanti peserta itu nggak cuma nonton video pokoknya. Oke, selanjutnya. Ini agak, kalau gini aja gimana? Saya lepas aja sementara ya. Oke. Oke, selanjutnya memasukkan pilihan jawaban. Silahkan dimasukkan pilihan jawabannya. Dan boleh juga menggunakan gambar. Ya, boleh juga menggunakan gambar. Oke. Nah, nanti untuk misalnya jurusan yang lain, jurusan fisika, matematika, jangan khawatir nanti ada simbol-simbolnya ya. Juga untuk bahasa Jepang, bahasa Korea, oke? Okay. Itu sudah ada. Oke. Okay. Oke, okay, next please. Oke. Okay. Nah, ketika kita mengklik dan sebelum soal selesai, ini akan muncul. This Kahoot cannot be played. Kenapa? Karena belum lengkap. Jadi misalnya nanti ada apa yang harus diperbaiki nih? Misalnya question missing, berarti belum ada soalnya. Lalu two answers missing, belum ada jawabannya. Lalu ada correct answer not selected, berarti belum ada kunci jawaban. Jadi jangan khawatir kalau misalnya kita kelupaan, tidak akan apa ya, tidak akan miss, tidak akan terlewat, karena nanti ada warning dari Kahoot-nya bahwa soalnya belum selesai. Gitu. Oke. Nah, kalau mau melanjutkan edit, tinggal back to edit. Kalau mau kembali lagi nanti, misalnya ya istirahat dulu, boleh keep as a draft. Oke, next please. Ya, selanjutnya adalah Kahoot Templates yang oleh Ibu Ezi. Oke, Ibu Ezi. Oke, apakah sebelumnya ada pertanyaan? Pertanyaannya di akhir ya. Tadi kita udah belajar ya dari membuat Kahoot manual, yaitu dari awal banget. Jadi kalau misalnya teman-teman bikin tentang metode penelitian, misalnya ada dua jenis metode penelitian, misalnya iya atau tidak, bisa seperti itu. Atau pengertian, atau lebih ke survei, misalnya apakah kamu merasa percaya diri ketika berbicara di depan publik, iya atau tidak, jadi itu kan bisa jadi survei. Itu kalau kita membuat yang manual, tugasnya bikin 5 soal ya, bisa sambil dicicil. Lalu di sini kita juga dari Kahoot itu ada beberapa template yang terutama sangat membantu untuk guru ya. Di sini lebih ke educator sih ininya. Boleh next slide, thank you. Di sini ada beberapa Kahoot template di sini. Jadi ketika kita milih create new Kahoot, yang create yang tadi teman-teman pilih itu ketika kita membuat dari awal, dari awal banget kita bikin soal dan yang lain. Tapi ketika kita menggunakan template itu kita memiliki ada platform yang disediakan oleh Kahoot tersebut. Jadi nanti ada Kahoot for formative assessment. Jadi ketika teman-teman misalnya jadi guru atau misalnya setelah memberikan training atau apa gitu, jadi pengen dicek lagi nih, pesertanya paham nggak sih gitu. Nah, itu bisa pakai yang Kahoot for formative assessment. Jadi nanti ada template-template yang harus diisi, jadi arahannya. Lalu
untuk pertemuan pertama. Ketika misalnya kita jadi guru nih, baru pertama kali ketemu sama siswa, pertemuan pertama, kan nggak mungkin ya langsung belajar aja tiba-tiba, oke materi hari ini adalah bla bla bla, nggak mungkin kan. Jadi kita bisa pakai template ini, jadi perkenalan dulu sama siswanya. Selain get to know your teacher, kita juga punya di sini ada student selfie Kahoot. Jadi itu untuk sesama siswa atau sama peserta ya training atau ya peserta yang lainnya. Lalu kita juga ada ini ada yang masih yang basic ya. Yang basic kita ada blind Kahoot namanya. Jadi ini ketika kita mengajarkan suatu materi yang baru. Jadi kayak latihan untuk mengaktifkan pengetahuan-pengetahuan yang sudah dimiliki oleh siswa sebelumnya. Oke, next slide. Nah, ini tujuan dari Kahoot for Formative Assessment. Jadi tadi bisa untuk mereview materi, latihan soal atau kuis. Tapi bukan untuk ujian akhir ya, karena formatif biasanya per subbab atau per topik gitu. Nah, lalu kenapa kita bisa pakai pertanyaannya? Dan jadi nanti mereka tuh udah ngasih template gitu. Jadi pertanyaan pertama tuh harus seperti apa? Pertanyaan terakhir seperti apa? Seperti itu. Ya, tapi template-nya menggunakan bahasa Inggris. Nanti bisa kita praktekkan. Oke, next slide please. Nah, ini yang student selfie. Jadi ini untuk perkenalan siswa. Ya, terutama ketika kita mengajar ya. Jadi kita itu bisa untuk pertemuan pertama, si siswa bisa membuat perkenalan diri mereka sendiri gitu. Jadi sesama siswa kita main ini main Kahoot. Jadi saya kayak sekarang nih, misalnya teman-teman pada bikin nih student selfie. Jadi kita saling kenal sama kalian kan juga kayak gitu. Next one, please. Next one. Itu bisa untuk icebreaker. Nah, tadi yang get to know your teacher, tadi yang kayak kita awal ya, yang simulasi. Tapi itu lebih kayak kepelatihan ini sih, get to know your training, kalau tadi kita dan cara Kahoot-nya. Yaitu, jadi ada template-nya, jadi apa aja. Dan itu biasanya pertanyaan itu ada tentang si gurunya udah traveling kemana, misalnya, atau gurunya dari mana. Gurunya suka apa, kayak gitu, ada. Kayak kita lebih tahu gurunya. Next. Oke, yang ini blind Kahoot ya. Jadi blind Kahoot itu ketika kita mengenalkan materi baru ke mahasiswa atau ke siswa. Jadi ketika kita mengenalkan materi baru, kita bisa, jadi kan ada beberapa materi yang sebenarnya siswa tuh udah tahu tuh materinya apa. Jadi nanti tuh bisa dilatih di posisi siswanya tuh apa harus dijelasin terlebih dahulu. Jadi mereka mencoba memahami sendiri dari urutan-urutan pertanyaan blind Kahoot itu sendiri. Sudah dilengkapi gambar juga, jadi urutan jawabannya juga sudah diatur. Jadi itu sangat membantu, gak usah bikin dari awal. Oke, next. Oke, udah ya, itu template-template yang bisa kalian gunakan lebih ke introduction, karena sekarang kan kita bikinnya yang ini langsung. Soalnya udah selesai 5 soal. Belum. Bismillah. Setelah ini kita akan ada coffee break dulu. Saya akan kembalikan dulu ke MC. Terima kasih. Baik, kepada para peserta, kita akan melaksanakan coffee break dulu selama 10 menit. Kepada peserta, dipersilahkan untuk membuat minuman atau mengambil cemilan di belakang. Terima kasih.
Psikologi dibantu oleh 37 dosen tetap dan 6 dosen luar biasa dengan jumlah keseluruhan mahasiswa sekitar 600 orang. Walaupun mendaftar di Fakultas Psikologi berjumlah relatif banyak, demi prioritas kualitas, Fakultas Psikologi hanya menerima 4 kelas per tahunnya. Hingga bulan September 2015,
Fakultas Psikologi telah meluluskan alumni sebanyak 468 orang. Sebagian besar alumni Fakultas Psikologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung saat ini beraktivitas dengan aktivitas yang beragam. Bekerja dan melanjutkan pendidikan merupakan dua aktivitas yang banyak dilakukan. Alumni Fakultas Psikologi yang bekerja tersebar di beberapa tempat seperti rumah sakit, lembaga pemasyarakatan, lembaga pemerintahan, perusahaan pertambangan, bank, televisi, perusahaan otomotif, lembaga pendidikan, dan lainnya. Tidak hanya melanjutkan pekerjaan, sebagian alumni juga terhitung banyak yang melanjutkan kuliah di universitas dalam maupun luar negeri, baik di jenjang magister profesi, magister sains, dan terapan, bahkan program doktoral. Fakultas Psikologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung siap menjadi tenaga pendidik terkemuka yang unggul dan kompetitif dalam pengembangan dan penerapan psikologi yang berlandaskan nilai-nilai Islam dan kearifan lokal pada tahun 2030. Saya adalah Ketua Unit Layanan Psikologi Fakultas Psikologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Sunan Gunung Jati klinis bidang industri seperti rekrutmen, analisis jabatan, kemudian tes uji kompetensi. Adapun kegiatan yang sudah dilakukan di unit layanan psikologi,
itu berbagai macam dan unit klinis psikologi sudah bekerja sama dengan beberapa sekolah dan juga beberapa instansi pemerintahan dalam hal pemeriksaan psikologi. S2 di Universitas Indonesia ya. Saya ambil magister psikologi terapan, konsentrasinya intervensi sosial. Saat ini profesi saya sebagai human capital development di PT Amerta Indah Suka di Sukabumi, perusahaan yang memproduksi Pocari Sweat, Dual Water, Corona Rinsi, dan Sojoy. Teman-teman, saya juga adalah lulusan dari Fakultas Psikologi, S2 saya di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, mengambil konsentrasi psikometri. Saat ini saya bekerja di anak perusahaan BRI, ya, khususnya di bidang SDM, sebagai seorang psikolog, ya, psikolog perusahaan.
pekerjaan saya saat ini yaitu sebagai dosen dan kepala biro administrasi kepegawaian di Stikes Bendungan Cimahi. Dan saya sekarang sedang melanjutkan kuliah di International Islamic University Malaysia. Dan saya bekerja di BFI tahun 2018, tepat setelah lulus. Yang sebelumnya saya mendapatkan beasiswa di PT BFI Finance dari tahun 2016. Jadi setelah lulus saya langsung kontrak kerja dengan PT BFI Finance. Sekarang menjadi seorang abdi negara ataupun ASN di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Saya juga studi di Master of Clinical Psychology Universitas Pelajar University of Azerbaijan. Alhamdulillah, tidak lama setelah lulus saya diterima di PT BFI Finance Indonesia TBK dan ditempatkan di BSD Tangerang Selatan dengan posisi Talent Acquisition Management Specialist selama 2 tahun. Sebagai HR Training and Development di PT Tita Alam Segar, atau yang mungkin teman-teman tahu Wingsuit ya, produknya apa? Ada Ale-Ale, Terio, terus Javana, Floridinya, dan masih banyak lagi. Pekerjaan pertama saya jadi itu ya, jadi admin PLU di sebuah konsultan PLU di Jakarta, kemudian pindah ke bagian PLU juga sih, dan ketinggian berapa mtpl ya, pokoknya ada di tebing 125 Citata. Profesi sekarang sebagai HR di salah satu perusahaan di Bandung. Nah, setelah lulus dari S1 saya melanjutkan jenjang kuliah ke Magister Profesi Psikologi Universitas Pajajaran, mengambil konsentrasi psikologi klinis anak dan remaja. Jadi Sebar Group, yaitu grup perusahaan di bidang pemasaran dan distribusi snack dengan nama brand Zanana Chips dan Konspirasi Snack. Saya mengalami kuliah yang sangat berkesan ya, terutama praktikum-praktikum yang berat dan luar biasa, tapi mampu membentuk karakter saya sebagai seorang dosen hari ini. Selama kuliah di psikologi, saya berkesempatan untuk ikut Mungkin kita akan melanjutkan sambil materi. Teman-teman sudah, kakak-kakak semua sudah selesai membuat soalnya ya? Sudah ya? Kalau begitu kita akan lanjutkan oleh kepada pemateri. Mirna, dipersilakan. Terima kasih. Gimana semuanya? Soalnya sudah selesai kan? 5 soal? Sudah ya? Yang di rumah juga, I hope so. Nah, sekarang sekarang kita akan mencari tahu cara bagaimana mengaktifkan Zoom, mengaktifkan Kahoot tadi. Jadi bagaimana caranya sih kita bermain live kayak yang pas di awal, dan bagaimana cara memberikannya sebagai tugas atau assignment. Slide-nya belum ya? Okay, thank you. Boleh diklik next slide-nya. Nah ini caranya ketika kita ingin melakukan live Kahoot seperti yang tadi kita tampilkan. Jadi pertama ketika teman-teman udah klik done, atau misalnya sebelum klik done, itu ada pilihan paling atas itu test this Kahoot. Jadi itu bisa diklik test this Kahoot, or udah dibuka soalnya, udah test this Kahoot, atau bisa play now juga boleh, play now. Nanti itu bisa ada dua pilihan. Yang pertama itu bisa klasik atau team mode. Kalau klasik itu artinya satu peserta atau satu individu nanti mengerjakan di satu device. Tapi kalau team mode itu satu device, satu handphone bisa digunakan oleh beberapa peserta. Misalnya kalau di classroom. Lalu next. Jadi kalau untuk team mode nanti kita bisa ini, ada diminta pesertanya siapa saja anggota timnya. Boleh next slide. Okay. Nah, ketika misalnya kita udah play now, nanti kita udah pilihnya
pilihnya yang teach. Jadi ada dua pilihan, bisa teach. Teach itu tadi yang kayak kita live pas awal, atau bisa yang assign. Assign itu bentuknya nanti dalam assessment. Jadi kita kasih waktu beberapa jam atau beberapa hari untuk peserta menyelesaikannya sesuai dengan waktunya. Untuk yang, kita coba yang live dulu ya. Jadi itu bisa klik teach, lalu pilih klasik. Kalau misalnya nanti peserta di kelasnya satu device, satu ini, satu orang. Nah, ketika udah klasik, nanti di teman-teman akan muncul game code-nya. Game pin, I mean. Udah berhasil? Nah, sebenarnya bisa sih dicobain kalau mau, tapi kan karena, ya jadi bisa dicobain, nanti bisa kahut it, terus masukin game pin-nya, jadi langsung kayak tadi kita main live. Jadi satu pertanyaan langsung dijawab, satu pertanyaan dijawab. Nah, karena kita sudah melakukannya, mari kita move on ke selanjutnya. Kita coba yang assign. Next slide, please. Ya. Kok kejauhan ya? Nah, bisa kembali lagi teman ke My Kahoot, terus play this Kahoot, lalu pilih yang assign. Nanti akan muncul ini. Akan muncul link untuk mengirimkan Kahoot-nya. Sudah berhasil? Sudah dapat link? Link-nya akan muncul seperti ini. Di summary. Klik kecepatan. Yups. Klik dan kalau misalnya soalnya udah 5, jadi biar kesimpan di sistemnya soalnya sudah selesai. Kalau sudah selesai membuat soal dan sudah berhasil, nah tugasnya adalah membagikan link ujian, membagikan link Kahoot challenge-nya seperti ini. Ya, nanti klik assign, lalu diklik link ini, nanti di copy, nanti di paste ke Google Classroom ya, yang di Google Classroom kan ada menu classwork. Nah, itu untuk tugas. Nah, nanti dikumpulkan sebagai link challenge persyaratan untuk e-sertifikatnya. Ya, e-sertifikatnya, teman-teman. Dan bisa langsung diuji cobakan ke teman, kirim aja ke teman atau kirim ke chat di Zoom ya, ya untuk saling coba. Saya nggak saling ngasih feedback. Ya.
Ya, jadi nanti kalau udah berhasil, linknya di copy, terus bisa dikumpulkan di Google Classroom-nya. Ya. Boleh tambahkan nama, just in case. Jadi nanti setelah, ya siapa tahu teman-teman ingin menghabiskan hari Minggu dengan mengerjakan soal gitu kan, nanti dibuka Google Classroom-nya, diklik semua challenge-nya, dicobain. Atau siapa tahu dapat inspirasi soal. Udah ya, yang untuk link masih ada pertanyaan? Sudah, siap. Nah sekarang, kamu sudah selesai nih, sekarang kita masuk ke latihan selanjutnya. Ya, kita akan melakukan simulasi tes portal sekarang. Ganti slide. And share. Ya, untuk, ya, udah, kalau udah ya. Oh. Halo teman-teman, kekejar nggak? Enggak. Untuk materi Kahoot cukup sampai sini ya, sampai mengirim link. Jika ada pertanyaan dari... Ya, jika ada pertanyaan tentang Kahoot ya, sebelum kita move on ke simulasi tes portal. Tidak ada pertanyaan. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Enggak. Jelas. Oke. Apakah ada kendala? Patah-patah, iya, koneksinya ya. Cuman belum sampai ke Kahoot, oke. Enggak, sinyal lep-lep. Oke. Oke, jangan lupa dikumpulkan di... Google Classroom sebagai salah satu persyaratan untuk e-sertifikatnya. Oke. Okay. Kalau tidak ada pertanyaan dan Kahoot link challenge Kahoot-nya sudah selesai, kita consider it done ya. Kita move on ke selanjutnya. Ya, kita akan melakukan simulasi tes portal yang akan di Miss Novi. Sebelumnya ada sebelum kita simulasi, ada sesuatu yang kami tampilkan dulu. Tolong gambarnya. Operator, minta tolong gambarnya. Oke. Kalau misalnya kita perhatikan gambar-gambar di sini ya, ada then and now. Apa sih maksudnya itu? Apa sih kalau then itu artinya apa sih? Tahu nggak? Then itu dulu, now itu sekarang. Jadi ada, kalau misalnya dilihat, ini gambarnya kecil ya. Jadi kalau misalnya, Ya. Ini gambarnya kecil, jadi kalau misalnya kalian lihat gambarnya lebih besar lagi, nah ini bisa di, oke, terima kasih. Oke, good. Nah, jadi kalau bisa dilihat, diperhatikan dengan sesama, ini perkembangan teknologi ini luar biasa dari tahun 1900, perkembangannya dari mulai hanya dengan cukup dengan menulis saja, tidak menggunakan media apapun. Kemudian sudah mulai ada classroom begin incorporating radios. Sudah menggunakan radio ya di tahun berapa itu? 1929 ya. Oke, enak mana sih dulu sekarang? Kita lihat ya. Oke, lanjut ke bawah lagi nih. Ada tahun 1990 itu menggunakan 1933 dulu ya, oke. Sebentar Bu Novi, 30 dulu, oke, let's see, kurang jelas nih. 30 ini dia memakai overhead projector. Ini kalian tidak mengalaminya, saya juga enggak sih. Belum dong sedikit ya. Aduh maaf, ini saya disini gak apa-apa ya. Oke. Nah, jadi ini memakai overhead projector. Jadi ini memakai plastik untuk menampilkan apa yang akan di-share oleh dosen atau guru, biasanya memakai plastik, dan itu ada namanya overhead projector. Tapi ini sudah lama, ini sudah punah. Ini lanjut ke 1833,
schools are using silent films and 3% are using films with sound. Jadi sudah mulai agak canggih sedikit memakai film dan sound. Ke bawahnya lagi, 1939 pakai apa ya metode pembelajaran? Sudah memakai TV. Kita sudah mulai memakai TV ya. Lalu kemudian lanjut ke 1950, headphones. Sudah menggunakan headphones untuk language lab. Untuk lab bahasa sudah mulai menggunakan headphones ya. And then kemudian lanjut ke 1960, whiteboards are invited to replace the chalkboard. Jadi kalau dulu pakai kapur barus, sekarang sudah ada whiteboard. Ini komputer yang pertama kali ada nih, tahun 1964. 67 sudah memakai kalkulator. Lanjut lagi ke bawah, tolong slide-nya. In 1973, itu Minnesota Educational Computing Consortium is founded, dan mereka sudah menggunakan kaset. Saya juga nggak tahu sih ya kaset, boleh bohong lagi ya Bu Novi. Ini kaset bentukannya sudah, 1972 itu sudah memakai dari kaset itu ke alat yang berikutnya. Ini apa Bu Novi ya, kalau misalnya di bahasa Indonesia kan? 1972 untuk multiple choice test. Nah ini yang 1986, ini sudah bentukannya tidak seperti tadi komputernya, tapi sudah ada yang semacam laptop. Lalu 1984 sudah ada komputer yang terpisah itunya, terpisah keyboardnya dengan layarnya. Kita lanjut ke bawah. Saya minta tolong di scroll ke bawah. Jadi pada intinya perubahan teknologi metode pembelajaran itu semakin hari semakin berkembang. Kalau sekarang bagaimana kira-kira? Apa yang kalian rasakan? Kita belajar menggunakan apa? Sudah menggunakan apa kira-kira kalau belajar? Apa yang digunakan oleh dosen pada saat proses pembelajaran kira-kira apa? Sudah memakai apa? Proyektor ya, in focus ya, proyektor. Kemudian apa lagi yang bisa dipakai? Nah, ini sudah mulai ada TV, kemudian mikrofon, kemudian kamera yang bisa merekam dan sebagainya. Okay, jadi luar biasa ya perkembangan teknologi itu. Nah, berkaitan dengan itu kita sebagai mahasiswa dan juga sebagai dosen atau siapapun itu harus berusaha beradaptasi dengan teknologi. Nah, oleh karena itu, termasuk dalam proses pembelajaran. Nah, khususnya dalam hal ujian. Berhubung, apalagi dikaitkan dengan online. Nah, pandemi ini memaksa kita untuk belajar secara online, termasuk urusan ujian. Nah, oleh karena itu, hari ini kita akan membahas tuntas bagaimana membuat soal-soal dengan menggunakan aplikasi Tesportal yang fungsinya adalah membuat soal-soal untuk ujian, tapi tidak selalu untuk ujian, bisa juga untuk kepentingan survei, khususnya untuk kalian para mahasiswa psikologi ya. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa coba dulu ya Bu Ozi, sebenarnya apa sih Tesportal ini, apa perbedaannya dengan kalian? Ya, kita coba yuk. Ayo kita coba. Ya, nanti akan ada link yang dikirimkan. Apa bedanya ya berarti dengan Kahoot ya? Ya, kalau Kahoot tadi kan kita bisa pilihan ganda, bisa proses. Terus kalau Tesportal itu ada, kalau kamu waktunya terbatas banget ya, Miss Dina, jadi kita langsung
waktu 30 detik, nggak ada kesempatan untuk lihat kanan kiri, langsung harus jawab. Kalau tes portal itu dia bisa asinkronus, jadi nggak harus ditungguin. Dan nanti soalnya juga bisa lebih banyak dibandingkan Kahoot, karena Kahoot itu satu item soal itu ada batasan karakter 120 karakter, kalau tidak salah. Nah, jadi ini bisa banyak untuk lebih banyak soalnya lagi. Dan karena di asinkronus, itu tuh tidak memberikan kesempatan bagi teman-teman untuk screenshot atau misalnya buka browser, Google, copy, nggak bisa. Jadi ketika nanti teman-teman mencoba keluar dari browsernya, itu bakal di-kick sama sistemnya. Jadi tergantung browsernya ini, ya tergantung browsernya yang berapa kali boleh keluar. Jadi itu salah satu fitur anti nyonteknya. Nanti boleh sih, pas kita simulasi dicoba, nanti cobain perasaan pengen keluar dan langsung dikick nggak sih, gitu. Kayak gitu. Nanti ada warningnya. Jadi luar biasa ya, tadi kita belajar tahun, sekarang tes portal lebih serius lagi, gitu. Lebih serius. Karena ada fitur anti nyonteknya. Jadi hati-hati kalau misalnya nanti mengisi soal dengan tes portal tidak boleh buka tab lain, kalau tidak nanti bisa terblokir soalnya. Ya, silakan Ibu Ranti mungkin bisa dilanjutkan. Sekarang kita cobain ya. Tadi kan udah yang seru, yang fun, sekarang agak serius, oke? Dan bisa dipakai untuk asesmen yang formal, oke? Tolong buka link bit.ly/testportal_sesi2. Bit. Sebetulnya saya sudah sampaikan ada slide ini, link. Slide satu lagi yang untuk link bit.ly/testportal. Testportalnya pakai T ya. Testportal_sesi2. Digabung aja sesi duanya. Testportal bit.ly/testportal_sesi2. Sudah bisa masuk? Already? Oke, kalau yang di rumah gimana peserta Zoom? Mungkin operator boleh tahu, nah ini. Testportal_sesi2. Oke. Kita simulasi aja, coba aja dijawab pertanyaannya nanti, tulis nama yang lengkap untuk sertifikatnya, oke? Nah, nanti ketika mengerjakan, cobain buka website lain selain tes portal, misalnya Google, terus balik lagi, cobain aja. Nah, nanti operator saya minta tolong nanti kembali lagi ke website yang tes portal ketika ujian dimulai. Nah, nanti ketika ada yang membuka website lain atau screenshot, akan terdeteksi oleh sistem, dan kami sudah atur dua kali, dan nantinya akan terblokir dari ujian. Gitu ya. Cobain. Mumpung boleh ya, Pak Irfan ya. Mumpung boleh. Oke. Nah, sudah mengakses tes portal sesi 2, oke. Nah, nanti akan muncul di sini namanya. Nanti masuk ke email masing-masing. Jadi ini lebih formal ya. Kalau tadi kan Kahoot cuma klik link aja. Tapi kalau tes portal bisa lebih formal. Jadi kode verifikasinya atau akses kodenya masuk ke email masing-masing. Oke. Kalau tidak ada, berarti belum mengklik obtain access code. Jangan lupa mengklik obtain access code. Jadi maksudnya, klik ini untuk mendapatkan kode akses. Akses code-nya untuk Hilmi, Siti, N itu ada di email masing-masing. Nah, ini kita lihat udah ada yang masuk. Ada Siti Saada dan Arinda. Dan juga ada yang lain, masih ngetik dia. Jadi kita bisa memantau, Pak Irfan bisa memantau, atau yang lain bisa memantau. Oke.
jangan dulu stop the test ya, supaya kita bisa kelihatan progresnya juga, apa namanya, ketika screenshot atau ketika membuka website lain bisa di apa dibuka oleh peserta ujian, itu terlihat oleh kami. Oh ya udah, nggak apa-apa. Sebentar, tapi jangan dulu buka website lain ya, biar kelihatan. Oke. Oke. Benar. Link untuk masuk tesnya di email. Ini mekanismenya ya. Oke, udah masuk semua ke tes pertanyaannya? Sudah memasukkan nama lengkap? Dan gelar insya Allah. Oke. Oke. Sekalian sudah, bismillahirrahmanirrahim, start the test. Oke. Silahkan start the test. Silahkan jawab pertanyaannya. Dan silahkan membuka website lain, lalu membuka lagi website tes portal. Nyontek dong, nyontek. Silahkan. Kakak nyontek dong, kakak. Jawab aja. Jawab aja. Terus buka website lain. Buka tab lain. Atau website tes portalnya boleh dulu mas. Terus buat lagi boleh. Di screenshot boleh. Nanti kelihatan. Nah, udah ada satu nih, siapa yang nyontek nih? Ayo. Silakan. Screenshot boleh. Buka website lain boleh. Ayo, Fai, anak-anak senang banget. Kapan lagi bisa simulasi seperti ini? Oke, okay. Tuh udah ada dua tuh yang tab is switch. Tuh ya, ketahuan kakak, kata Zatira. Iya. Jangan main-main sama teknologi sekarang ya. Bahkan ada software atau platform ketika melaksanakan ujian, webcam-nya otomatis nyala. Iya, ada. Dan itu dipakai oleh Google Educator Certification. Lapan dulu ketahuan dong. Oke. Jadi enggak kita nyalain, tapi platformnya langsung menyalakan webcam-nya. Jadi kalau misalnya tangannya yang satu megang HP, itu kelihatan dari webcam. Oke. Nah, coba. Inilah bukti nyata bahwa 21st century online assessment itu seperti ini ya. Dan nantinya mungkin akan lebih canggih lagi, misalnya ada apa yang namanya retina verification. Jadi kita saat ini bukan pakai Gmail lagi, tapi pakai retina. Atau misalnya kita lagi ujian, tiba-tiba dosennya muncul pakai virtual, apa namanya, yang kayak di hologram. Nanti tiba-tiba Python muncul lagi apa gitu. Gitu ya. Nah, nanti saya sudah setting ada apa warningnya. Jadi sebelum diblokir itu ada warningnya, ada tulisannya, ya. Ketika sudah diblokir, nanti ada tulisan you have not passed your test, gagal apa mengulang. Terus nanti ada apa, ada peringatan bahwa kamu sudah melewati batas, sudah membuka, menutup dan lain-lain. Gitu. Saya setting dua kali, jadi kalau masih satu kali,
itu belum terblokir. Tapi bukan berarti itu adalah kesempatan untuk membuka website lain ya. Nah, kenapa toleransi dua kali? Karena dalam ujian online itu pasti ada kendala teknis. Takutnya beneran disconnect dan harus masuk lagi. Nah, gimana? Kalau misalnya ada kendala koneksi seperti itu, oke, kan yang dirugikan kan peserta ujian juga. Nah, makanya toleransinya dua kali. Tapi sesungguhnya ada atau tidak ada, ada atau tidak ada honest respondent technology, kita kan harus sadar bahwa Allah lah yang maha mengetahui dan melihat, gitu ya. Oke. Itu satu-satunya yang tidak bisa di-hack ya. Setuju? Kalau software, kalau program bisa di-hack, tapi Allah tidak bisa di-hack. Kita tidak bisa ini, tidak bisa cheat gitu ya. Oke. Nah, sudah berhasil terblokir? Oh, belum? Alhamdulillah, jujur. Oke, untuk yang di rumah, apakah yang sudah berhasil terblokir? Ini harus dikerjain semua, nggak bisa jawabnya. Hanya simulasi saja. Oke, simulasi saja. Simulasi saja, oke. Kalau belum bisa masuk tes, berarti belum mengakses kodenya ya, yang akan masuk ke email masing-masing. Dan kode aksesnya masing-masing beda. Beda, jadi nggak bisa, kamu akses kodenya apa? Nggak bisa. Gitu ya, jadi memang sudah canggih. Dan ini, the best thing is, the cherry on top is free. Basic, Miss, basic. Tapi harus ada satu batasan, yaitu pesertanya hanya 100 orang untuk semua, kuotanya tuh cuma 100 orang. Tapi tenang, nanti kita bisa atasi, ada tipsnya dan nanti akan kami berikan di akhir, menjelang akhir acara. Jadi stay tune ya. Ada yang mau tahu caranya supaya mengatasi kuota peserta ujian? Bukan tanpa uang. Bukan sulap, bukan sihir. Oke. Kalau sudah berhasil terblokir, berarti sudah membuktikan bahwa sistemnya memang betul-betul bekerja ya. It works. Oke. Mantap ya. Mantap banget. Apalagi kalau yang dipakai Google itu kameranya bisa nyala sendiri. Oke. Terima kasih, kalau gitu kita langsung mulai aja ya, karena waktunya sangat batas dan materinya agak panjang. Oke, untuk Miss Ezi, kami persilakan. Oke, semuanya, sekarang kita mulai dari membuat akun dulu ya, sebelum kita membuat soal. Karena ini, kita tolong ininya, slide yang tes portal. Bisa di browsernya diketik tes portal. Ya, tes portalnya nanti ada. Level online assessment. Oke, next slide. Nah, ini ketika misalnya kita pilih yang tes portal yang ada, ya, lama gitu ya, create your own test, bisa ada tes portal, create your own test. Diklik, di booternya, lalu yang akan muncul adalah tampilan seperti ini. Seperti yang kalian lihat di slide. Sudah sampai sini. Atau bisa yang belum nemu, mungkin bisa ke website www.testportal.net. Thank you, sudah bisa. Nah, sekarang karena kita belum punya akun sama sekali, kita pilih ke sign up dulu, sign up account. Lalu pilih, karena sebenarnya test portal ini banyak, awalnya itu banyak digunakan untuk bisnis juga ya, tapi kalau kita kan untuk education function-nya, jadi kita bisa pilihnya yang education. Next. Kalau ada yang mengalami kesulitan, langsung bisa di chat room atau bisa
raise your hand, angkat tangannya. Capital education, next. Ya, yeah, next. Nah, sekarang ini ada pilihan, di sebelah kiri itu dilengkapi dengan ini akun emailnya dan password yang dipakai dan data-datanya. Tapi kalau ini juga kan terhubung dengan Microsoft, kalau yang udah punya akun Microsoft bisa langsung sign up with Microsoft. Jadi yang kalau udah punya akun Microsoft Premium. Dan satu hal lagi, jangan lupa settingan waktunya ya, disesuaikan jadi Jakarta. Soalnya nanti notifikasi ke peserta tesnya, kalau misalnya beda zona waktu kan tidak sesuai gitu waktunya. Jangan sampai pakai zona waktu Alaska ya. Iya. Tanggal tes jam 9 di Alaska ya. Iya. Tengah malam tiba-tiba kok kayak dosen ngirim salah zona waktu. Oke, okay. Make sure Bangkok, Hanoi, Jakarta. Mm-hmm. Kalau dikerjakan peserta ujian yang di luar Jawa, berarti mereka harus menyesuaikan dengan WIB ya, Miss Ezi ya? Dengan WIB, nah. Waktunya karena siapa? Karena Indonesia belanja. Indonesia belanja. Indonesia benar. Indonesia Barat. Oke, udah ya? Udah ya. Jika sudah, kita bisa nih. Nanti ada verifikasi via email, dicek emailnya. Lalu klik tautannya. Oke, okay, next. Verifikasi dulu. Verifikasi. Nah, sekarang. Nah, sekarang kita akan belajar step by step bagaimana menciptakan, membuat tes via tes portal. Karena ini lebih sifat tesnya lebih formal dan bisa lebih banyak soal. Jadi untuk tugas akhirnya nanti kalian akan membuat 20 soal dari penelitian. Dan menggunakan 7 jenis soal. Nanti pengantarannya kita bahas selanjutnya. Dan untuk linknya nanti dikumpulkan di Google Classroom. Kita dapatnya. Oke, next. Sudah terbuka semua list ini. Next one. Oke, okay, good. Nah, jadi sini udah muncul ya, ada pilihan di sisi kanan itu ada my test, ada list of respondents, itu nanti ketika sudah selesai, result list, and match mark. Sekarang karena kita akan membuat tes baru, kita mulai aja langsung dari yang new test. Bisa diklik new testnya. Lalu next. Oke. Okay. Sekarang kita akan bahas general setting. Ini general setting dari step test yang tadi kalian yang akan kita buat. Kalian akan buat soal baru atau tes baru. Jadi dituliskan dulu general testnya, nama ujiannya apa, judul ujiannya, bisa metode penelitian atau analisis sikap mahasiswa atau ya tergantung dengan fokus kalian masing-masing atau persepsi, pengaruh persepsi terhadap sikap yang lainnya. Lalu setelah nama ujian itu ada kategori. Nah, kategori ini bisa nanti kalau misalnya kan itu ada set soal, jadi kalian bisa membuat kategorinya. Misalnya kalau untuk matematika misalnya kategorinya tuh bisa penjumlahan, pengurangan. Kalau untuk bahasa Inggris misalnya kategorinya bisa simple past tense misalnya, atau bisa reading comprehension, tergantung kurikulum. Lalu kalau untuk kalian survei misalnya kategorinya bisa disesuaikan, misalnya sikap positif, sikap negatif, atau ya respon positif, respon negatif misalnya. Lalu di bawahnya bisa ditulis deskripsi ujiannya. Jadi ujiannya itu tentang apa? Jadi itu akan dijalankan di apa? Jadi misalnya ya survei untuk penelitian apa gitu, kalau saya ingin survei. Atau misalnya menganalisa past tense, simple past tense seperti itu. Nah, misalnya kalau di bahasa Inggris itu misalnya narrative text topiknya atau recount text kayak gitu kalau di sekolah. Nah, untuk test language-nya itu lebih kayak ke settingan umum, itu English aja, lebih ke settingan-nya.
Lalu jika sudah selesai bisa di create. Nah, selanjutnya untuk detail pembuatan soal di sini akan dijelaskan lebih lanjut oleh Miss Gina, berbagai jenis pembuatan soal. Makasih, Bu Erzi. Oke. Sekarang kita bikin soal ya. Oke, seperti bisa kalian lihat di layar, itu ada category name. Nah, category name ini bisa diisi dengan hal khusus mengenai soal tersebut. Yang ingin disampaikan apa, yang ingin ditulis hal khusus mengenai soal tersebut. Jadi bisa disimpan di sini. Kemudian, create question categories, itu seperti yang tadi, kalau misalnya memang tidak memerlukan hal khusus, itu bisa di skip saja. Next. Nah, untuk membuat soal baru, kita masuk ke sini, test configuration. Oke. Nah, di situ ada kolom yang paling atas yang ini untuk menulis soalnya. Nah, soal ini bisa, kalau misalnya soalnya panjang dan sudah ada di Word, itu bisa copy paste soal dari Word ke sini. Atau bisa mengetik manual juga di sini, sama seperti Kahoot yang tadi. Sama seperti Kahoot, kita bisa menambahkan gambar atau rumus. Jika memang soalnya berkaitan dengan matematika dan sebagainya yang membutuhkan simbol tertentu, di sini sudah disediakan. Ya. Nah, seperti yang disampaikan Bu Rezi tadi, soal yang bisa dibuat di dalam tes portal itu jauh lebih banyak dibanding Kahoot. Kalau Kahoot ada maksimal penulisan karakter atau huruf, kalau ini banyak. Ya, jadi bisa dalam bentuk paragraf. Kalau psikolog kan kadang harus dalam bentuk apa ya? Narasi ya, yang lebih panjang. Nah, ini bisa digunakan dalam tes portal ini. Nah, kemudian ya, silakan dilanjutkan lagi ke yang berikutnya. Seperti yang saya sampaikan, jadi tadi soal-soal yang sudah ada dalam Word bisa di copy paste ke dalam kotak ini, seperti yang dilihat dalam layar itu dalam bentuknya paragraf. Bisa diberi title, judul, bisa juga ada subtitle, bisa juga ditambah dengan small text. Next. Oh ya, sebentar. Bisa kembali? Mohon. Nah, di sini ada answer type. Sama seperti Kahoot, itu ada single choice. Silakan diklik. Itu pilihannya banyak. Ada single choice, ada deskriptif. Jadi untuk mahasiswa psikologi ini jauh lebih applicable ya. Khususnya untuk ujian karena ada pilihan jawaban deskriptif. Jadi tidak hanya multiple choice atau true false, tapi ada yang bisa dalam bentuk deskriptif. Next. Nah, ini sama dengan Kahoot, kita juga bisa menambahkan gambar. Browse and tinggal klik browse for an image, kemudian save. Sama persis seperti apa yang kita lakukan di Kahoot. Next. Nah, ini juga bisa kita menambahkan mengupload link atau ya link video. Source-nya nanti bisa diklik insert edit media. Ini seperti ini, kemudian nanti save dan diupload. Next. Nah, ini link, masukkan menu, kemudian title-nya apa. Nah, hanya saja ini ada current window, jadi bisa dibuka di situ atau bisa dibuka di tab baru ya, betul? Ya, izin menambahkan Ibu Gina. Ya. Kalau kita aktifkan fitur yang tadi, Anas Respondent Technology, ketika peserta ujian membuka link, maka dianggap keluar dan menimbulkan warning nantinya. Jadi kalau memang peserta ujian nanti harus membuka link tertentu, ada baiknya jumlah warningnya ditambah, karena kan peserta ujian memang harus keluar dari website, bukan keluar dari tes portal. Tapi kita pilih saja yang current window. Artinya apa? Jadi dia tidak pindah window yang lain, hanya ketika membuka link langsung muncul website yang dimaksud. Itu misalnya untuk analisis kasus
analisis kasus ada di website itu misalnya, nanti bisa menjawabnya kembali lagi ke soal dengan mengklik back, nanti sudah langsung muncul lagi di website ujian, tidak usah login lagi, jadi langsung. Tapi sebagai nantinya sebagai pembuat ujian atau sebagai test administrator, kita harus agak apa ya, bijaksana juga. Kalau membuat soal seperti ini, berarti toleransi keluaran websitenya ditambah atau tidak, apa namanya, tanpa itu juga bisa ya. Atau tidak usah memakai soal yang harus membuka link ujian atau link lain, gitu aja. Gitu aja. Jadi kebijakannya memang sangat apa ya, tergantung kebetulan. Kalau memang harus ada link yang dibuka, ya daripada nanti mahasiswa terblokir atau nanti test taker terblokir, ya sudah tidak usah memakai tadi honesty itu yang apa fitur anti mirror, anti contact itu. Oke, next. Nah, ini seperti yang saya sampaikan, itu ada simbol-simbol tertentu yang mungkin dibutuhkan untuk tes administrator yang berkaitan dengan matematika misalnya, kalkulus dan sebagainya. Jadi ada di sini. Next. Nah, ini juga sama, ini mungkin untuk mahasiswa yang berkaitan dengan jurusan komputer ya, Bu Nadia. Nah, ini bisa juga dipakai. Next. Nah, ini juga sama berkaitan dengan spesial karakter atau simbol-simbol. Di sini ada tertulis matematika, quotation, dan sebagainya. Ada simbol juga, ada arrows, dan sebagainya. Next. Nah, ini bisa menambahkan emoji. Ini yang biasa saya lakukan ketika menulis soal bahasa Inggris. Misalnya saya masukkan emoji yang awal, dan kemudian nanti pertanyaannya, how does he feel, misalnya. Happy, sad, dan sebagainya. Bisa juga ya. Jadi kita bisa gunakan ini untuk soal juga. Next. Nah, ini question ketika akan membuat soal ya. Ketika akan membuat soal, jadi seperti yang tadi saya bilang, tinggal klik saja. Ini bisa dibuat single choice, multiple choice, atau deskriptif tergantung dari kebutuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah bisa dalam satu set soal berbeda-beda tipe? Bisa. Next. Nah, ini single choice. Jadi, apa namanya, bisa sesuai dengan pilihan seperti yang saya tadi sampaikan itu. Next. Nah, ini berkaitan dengan score setting. Nah, ini kita bisa, untuk setiap soal, kita bisa bebas sih menentukan skornya berapa, karena mungkin untuk soal yang nomor 1 kita buat susah. Untuk soal nomor 2 lebih mudah. Jadi untuk nomor 1 skornya dibuat 3, nomor 2 dibuat 2 misalnya. Jadi kita bisa diatur seperti itu. Untuk skor setting, okay, next. Nah, ini untuk true false. Jadi dua saja, sama seperti tadi Kahoot ya. Nanti tampilannya akan seperti ini untuk kolom answers-nya. Next. Maaf, ada yang lupa sedikit. Nah, ketika nanti selesai kita membuat soal, jangan lupa untuk memasukkan kunci jawabannya dengan mengklik jawaban yang benar sama seperti kamu di sisi yang paling kiri tadi. Nah, okay, next. Nah, ini untuk yang short answer. Kan tadi seperti saya sampaikan, jenisnya berbeda-beda, ada single choice, ya, multiple choice, dan sebagainya. Ini memang agak lebih berbeda dengan Kahoot ya, kita harus lebih banyak explore, nanti mungkin bisa dicoba ya. Next. Nah, ini untuk yang multiple choice, ini ada banyak ya. Hey, itu survei. Okay. Untuk survei ya. Untuk survei. Ini mungkin bagus ya untuk orang psikologi ya, berapa ya, ini bisa lebih sangat bisa dipakai. Untuk yang skala Likert. Oh ya, skala Likert ya. Oke, next. Ya, tadi yang Ibu Gina sampaikan ya. Ya, betul. Ini kunci jawabannya itu di atas, itu tinggal diklik saja. Nah, ini nanti terlihat ketika kita mencoba melihat soal secara keseluruhan, mana yang sudah diberi jawaban, mana yang belum, karena nanti ada diberi garis biru nanti, bukan garis ya, highlight, semacam highlight jawaban yang benarnya.
Next. Ini untuk skor setting. Number of points per correct answer. Ini kalau saya biasanya hanya menulis yang number of correct answer saja. Misalnya skornya berapa, mau dikasih berapa untuk skor yang benar. 2, 3, dan sebagainya ya. Nah, kalau sudah jangan lupa klik save. Klik save baru ke soal yang baru. Tapi tes portal ini luar biasa. Jadi kalau ada yang lupa, itu dia memberitahu secara otomatis. Ada yang lupa, ada yang belum, silahkan diulang lagi gitu. Ya. Nah, jangan lupa klik save and add next. Oke, next. Question manager. Nah, question di question manager ini bisa dilihat seperti ini, yang seperti saya sampaikan tadi, jawaban yang benarnya ini sudah ada highlight-nya di belakang, yang warnanya sudah berbeda. Oke, next. Ini konfigurasi summary menentukan ini ada persentase sudah betul atau tidak kita membuat soalnya sudah komplit, sudah tuntas atau belum. Nanti ada persentasenya. Kalau misalnya belum komplit, berarti persentasenya akan berkurang tidak 100%. Ya. Oke, okay, next. Nah, ini mungkin akan disampaikan oleh Ibu Novi ya. Ya. Terima kasih, Bu Gina. Oke. Okay. Gimana? Ternyata lengkap banget ya. Seperti yang Bu Gina paparkan, tadi ada macam-macam. Bisa untuk survei, bisa untuk single choice, multiple choice. Bedanya apa single choice dan multiple choice? Kalau single, raise your hand please. Ayo dong. Kalau single choice berarti single. Kamu single apa? Langsung ke situ, baper nih. Oke, okay. Yes, what's your name? Oke, okay, Tasha, kalau single choice berarti? Wah, hebat sekali. Tepuk tangannya dong untuk Tasha. Oke, okay. Boleh nggak dikasih coklat untuk Tasha? Oke. Okay. Oke, okay, this is for you. Oke, jadi bisa single choice, bisa multiple choice. Nah, tapi kalau untuk Google Form, multiple choice berarti satu pilihan yang benar. Kalau pilihan yang tidak apa, jawaban benar lebih dari satu, pakai yang bukan multiple, pakai yang di checklist itu namanya tick boxes. Jadi beda platform, beda istilah ya. Oke, okay. Oke. Okay, selanjutnya untuk test set. Test set ini merupakan pengaturan apakah soal mau diacak atau sesuai dengan apa yang kita ketikkan. Boleh tolong slide selanjutnya? Terima kasih. Nah, di sini. Jadi nanti kan diklik test set, nanti yang muncul ini. Apakah mau fix? Kalau fix berarti misalnya kita ngetiknya apa sesuai urutan atau mau di random sama sistem. Kalau memang soalnya graded atau dari mudah ke sulit gitu ya, ya berarti fix aja. Tapi kalau memang mau di random ya terserah, itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Oke, kalau pengalaman Bu Gina sama Bu Ezi gimana? Biasanya di random atau di fix? Tergantung Bu Novi. Kalau misalnya soal-soal yang memang harus graded, jadi pertanyaan dua harus dijawab dulu pertanyaan satu, itu otomatis tidak bisa random. Harus fix. Jadi memang tergantung kebutuhan ya. Kebutuhannya. Oke. Okay. Okay. Next please. Access to test, inilah yang ditunggu-tunggu. Kenapa? Coba tebak. Ada apa di sini? Ada apa? Ada pengaturan apa di sini? Ngacung aja deh. Dari sini belum ada. Raise your hand please. Kira-kira di access to test ada pengaturan apa yang sangat spesial yang kita tunggu-tunggu? Ngebagiin link. Boleh. Oke. Okay. Alhamdulillah. Siapa namanya? Oke. Okay. Satu lagi yang paling penting yang kalau istilahnya bahasa Inggris itu cherry on top kalau kita makan kue atau makan KFC jadi merek. Oke, okay. Pasti menyisakan kulitnya misalnya, kulit ayam gorengnya yang paling bikin gerd.
itu ya. Oke, ada fitur apa yang dinanti-nanti di sini? Honest Responder Technology. Yeay. Oke, alhamdulillah. Masih ada. Oke. Nah, disinilah yang nanti-nanti karena ada pengaturan Honest Responder Technology atau fitur anti mencontek. Oke. Slide selanjutnya tolong. Terima kasih. Oke. Beda ya? Agak beda. Yang mana yang harus saya lihat? Yang ini. Tapi kalau yang di Zoom, oh ini chatnya. Oke. Okay. Taca mau coklat tuh, ada temannya yang pengen coklat. Oke. Okay. Okay, nah, ketika kita mengklik akses to task, itu ada dua macam. Ada web browser, ada Microsoft Teams. Tapi untuk pengaturan standar, kita pilih aja web browser karena tidak semua menggunakan akun Microsoft Teams. Oke, okay, lalu akses type-nya yang sering kita gunakan adalah public link dan private access code. Kalau public link seperti apa? Public link kita cuma kopas link kayak tahu tadi. Terus peserta ujian tinggal apa? Langsung aja. Nah, kalau kita menggunakan private access code, kita harus memasukkan dulu data email peserta ujian. Nantinya test portal akan mengirimkan kode akses yang bukan kita yang mengirimkan, tenang aja, tapi test portalnya. Nah, tapi ada salah satu lagi kombinasi. Kalau mau public link tapi ada autentifikasi, jadi lebih formal ya. Nah, kita bisa aktifkan require a private access code to the test in order to authenticate respondent. Kayak tadi. Jadi masukin email dulu masing-masing, terus nanti obtain access code, nanti muncul access code, nanti dikopas ke halaman ujian. Tapi kalau mau yang simple, dan mungkin misalnya tipe ujiannya berbeda, misalnya kayak ulangan harian langsung aja link. Tapi kalau misalnya UTS, ya sebaiknya sih pakai ini, ya. Itu sih, tapi disesuaikan lagi dengan kebutuhan masing-masing. Oke, gitu ya. Jadi kita bisa pakai web browser, lalu boleh public link, plus require a private access code, atau private access code aja, tapi kita harus memasukkan data email peserta dulu. Oke, okay, next please. Oke, okay. Jika kita memilih private access code, berarti yang akan muncul seperti ini. Jadi kita pilih misalnya pesertanya, respondennya ada berapa? Ada 30. Berarti nanti mengklik di sini, number of respondents to add ada 30. Diketik 30, add. Nanti muncul kolom 30. Nanti akan muncul email yang harus diisi dan nama. Tapi tenang, ada template-nya. Jadi nanti bisa memasukkan misalnya data alamat email dan nama peserta ujian, tinggal kita upload ke test portal, nanti sudah otomatis, tidak usah memasukkan manual. Nanti itu ada di Google Classroom ya. Oke, okay. Next please. Nah, jika kita menggunakan akses private code, nanti kan muncul email dari test portalnya. Nah, ini bisa kita edit pakai bahasa Indonesia. Karena kan settingan dari test portal pakai bahasa Inggris. Dan tidak semua mengerti bahasa Inggris. Apalagi ini ujian. Takutnya salah ya. Jadi kita customize aja pakai bahasa Indonesia. Oke. Okay. Nanti kalau pakai bahasa Inggris munculnya kayak gini. This message was sent to bla bla bla. Gitu ya. Jadi ini aja kita custom aja. Next please. Selanjutnya. Ini contoh email yang muncul dari test portal. Bukan kita yang mengirim, tapi sistem yang mengirim. Canggih ya, untuk sebuah fitur, untuk sebuah akun big atau pre, it's really amazing. Oke, okay, next please. Oke, okay, nah, setelah itu kita atur, boleh berapa kali peserta ujian, ikut ujiannya, apakah sekali aja, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, it's up to you. Oke, okay. Tergantung kebutuhan. Kalau misalnya berupa latihan harian, misalnya mungkin boleh sampai 3 kali maksimal gitu ya.
kalau misalnya ujian formal atau sumatif, misalnya UAS UTS, berarti satu kali gitu. Oke, next please. Nah, ini pengaturan anti cheatingnya, Anas Respondent Technology. Jadi ada tiga pilihan. Kalau pilih disable, berarti tidak diaktifkan. Kalau pilih enable warnings only, muncul warning, ayo kamu jangan buka website lain. Tapi kalau enable warnings and test block, berarti ada warning dan langsung diblokir ketika melebihi batasan warningnya, peringatannya. Gitu. Nah, nanti kita bisa memantau yang tadi kita simulasi, kan ditampilkan berapa ada yang nyontek ya. Nanti diklik check how the mechanism works. Coba deh, sekarang diklik check how the mechanism works. Boleh diklik masing-masing. Lalu buka website lain. Balik lagi ke tes portal, nanti ada angka yang muncul. Ya kan? Iya. Padahal ini belum ujian. Sebenarnya sih ini antara amazing dan somehow it's scary at the same time ya. Oke, okay, next please. Dan jangan lupa klik save ya. Selalu klik save. Next please. Nah, ini nanti muncul seperti ini. Nanti semakin bertambah, bertambah, angkanya bertambah. Oke, okay. Next please. Next please. Thank you. Nah, ini ya. Mau berapa kali warningnya? Apakah 2 kali, 3 kali, atau berapa kali? Saran dari tes portal itu 2 kali. Tapi tergantung juga kebijakan masing-masing, ya. Dan tergantung kira-kira peserta ujiannya memiliki akses internet yang baik atau tidak. Kalau baik, 2. Kalau ada yang kurang baik, kita kasih 3. Karena takutnya mereka koneksinya terganggu. Jadi harus close, harus ulangi lagi, gitu ya. Oke, jangan lupa klik save. Next, please. Oke, okay. Untuk selanjutnya adalah start page, oke, okay. Atau halaman cover set ujian. Seperti halnya kalau paper based, kan kita kalau ujian kertas kan pasti ada cover, ada judul ya. Nah, ini juga sama. Jangan mentang-mentang apa ujian online langsung muncul soal. How do you feel? Kita klik link, terus langsung muncul soal. Perasaan kita gimana? Cemas, khawatir, bisa-bisa nggak konsentrasi ya? Kesel juga. Oke, okay, jadi kita ada start page-nya. Next, please. Oke. Okay. Di sini kita beri instruksi. Pilihlah jawaban yang tepat, good luck misalnya. Dan karena tes portal ini baru, kita harus kasih perhatian ujian ini menggunakan di mana kamu bisa terblokir, bla bla bla. Jadi kita harus kasih tahu. Kalau enggak, mereka bisa terblokir dengan tidak sengaja. Gitu, jadi mereka bisa penuh persiapan. Bisa juga ditambah logo atau ditambah stiker. Terserah ya kalau itu. Ini karena saya soal untuk children, jadi saya tambah stiker saya sendiri. Gitu. Tapi itu terserah. Boleh logo, boleh tidak ada gambar. Itu disesuaikan saja. Apakah kita... Lanjut aja. Oke, makasih. Next, please. Nah, kita harus menentukan data apa yang harus dimasukkan oleh peserta ujian. Misalnya, nama lengkap, kelas berapa, angkatan, nomor induk siswa, atau dan lain sebagainya, nomor telepon, dan lain-lain. Nah, caranya gimana? Caranya, kalau mau custom, klik yang manage custom, tapi kalau mau menambahkan yang sudah ada, hanya add field aja. Tapi kalau yang custom, manage custom fields. Oke, okay. Next please. Kalau kita menggunakan template dari tes portal, nanti munculnya first name, last name. Nanti di laporan, gimana buktinya begini, kalau kita pakai first name, last name yang dari tes portal, munculnya seperti apa? Untuk di laporannya ya, Bu Laporannya. Jadi ini mesti saya ingatkan, ini kita harus hati-hati karena begini, kalau misalnya kita salah memasukkan, nanti yang keluar duluan adalah last name, nama belakang. Nah, jadi kan kita nanti bingung yang karena kita orang Indonesia yang dibaca adalah nama depan. Ya. Jadi ketika lihat nama belakangnya duluan, ini bukan pasalnya atau gimana? Gitu.
Jadi itu mesti hati-hati ketika menulis last name dan first name. Yeah. Dan malas, mahasiswa suka menyingkat nama belakang. Kita nggak pernah tahu sampai lulus nama belakangnya apa. Misalnya, ya, S gitu. Novin dia S. Sampai lulus, ini S-nya apa? Nggak tahu. Nah, betul, betul. Itu juga termasuk. Gitu. Jadi memang, karena test builder ini oleh bukan orang kita ya, di Polandia. Jadi, ya menggunakan apa cara mereka. Jadi kita pusat aja misalnya nama lengkap. Karena kan kadang-kadang kalau orang Indonesia namanya cuma satu kata. Kayak bapak saya, orang zaman dulu namanya cuma satu kata. Di paspor namanya diulangi, nama depan, nama belakang, ya sama gitu kan. Oke, okay. Next please. Oke, okay. Grading and summary. Grading and summary ini apa? Kita buka saja. Sambil nyicil-nyicil cari soal ya buat tugas. Oke, okay, bikin soal untuk tugas. Oke, okay, next please, grading and summary. Belum nyampe sini ya? Oke. Okay. Nah, dalam menu grading and summary itu ada pesan untuk peserta ujian. Bagaimanapun kita menghargai effort atau usaha peserta ujian ya. Jadi kita ucapkan terima kasih, seperti itu. Oke. Okay. Nah, selanjutnya. Next. Nah, ada juga grading kriteria. Jadi kalau misalnya memang menentukan lulus atau tidak, boleh berapa persen. Jadi kalau di bawah 50% dia otomatis ngulang misalnya. Itu tergantung kebutuhannya ya. Oke. Okay. Bisa juga langsung nilai ABCDE kalau mengklik define grades ranges on the basis of points or percent. Bisa juga. Nanti silakan aja di apa? Di explore. Kalau ada pertanyaan, disampaikan. Karena kalau dijelaskan satu-satu semua, bisa-bisa kita seharian ya. Oke. Okay. Next, information for respondents. Maksudnya, mohon maaf ya, tadi belum. Information for respondents. Maksudnya, setelah peserta ujian selesai ujian, apakah kita akan memberitahukan skor atau enggak? Kalau enggak diaktifkan, berarti enggak akan ada nilainya, enggak otomatis keluar. Tapi kalau ada, tapi kalau tombolnya diaktifkan, biru seperti ini, berarti nanti pas ujian selesai, dia langsung dapat nilai, oh nilainya sekian. Kita nggak usah manual lagi, lihat nilai di papan, gitu ya, karena udah otomatis. Oke, okay. Next please. Oke, okay. Selanjutnya, apakah nilainya akan dalam bentuk persentase, atau poin, atau dua-duanya, itu terserah. Lalu apakah ada pass or fail message, maksudnya, kalau misalnya dia lulus, nanti ada ucapan apa? Kalau dia mengulang, ada ucapan apa? Misalnya kalau dia mengulang, coba lagi ya, misalnya seperti itu. Atau lebih konsentrasi lagi. Kata-kata motivasi juga boleh. Oke, okay. Next please. Nah ini contoh ya. Unfortunately, your score was too low to pass the test. Sayang sekali nilainya belum bisa. Jadi itu boleh di custom. Nah, ini juga pilihan, inform the respondent about the result via email. Kalau memang nilainya mau lewat email, nggak langsung seketika itu, boleh. Lalu, apakah peserta ujian itu menerima hasil, menunggu ujian selesai semua? Jadi misalnya gini, dalam satu kelas ini ujian. What's your name again? I'm sorry. Ari? Arin. Misalnya Arin udah selesai. Tapi, namanya siapa? Nanda belum selesai, nilai belum keluar, kalau semuanya belum selesai, tapi nanti ketahuan nilainya. Yang paling tinggi siapa, yang paling rendah siapa, itu open up, terbuka, kalau mengklik yang send collective results after the test has ended. Jadi kayak kita lihat nilai dipakai apa di pengumuman, tapi ini lewat email gitu sih. Oke, okay, next please. Oke, okay. Untuk selanjutnya adalah timer setting. Ini juga penting ya, karena untuk jadwal dan durasi ujian. Tolong selanjutnya. Ya, ada dua pilihan. Hati-hati ya. Yang pertama, time to complete the whole test. Jadi durasi ujiannya itu keseluruhan total. Pokoknya mau nomor satu cuma satu menit, jawabnya nomor dua 10 menit, pokoknya dalam durasi 2 jam harus selesai, misalnya gitu. Tapi kalau yang time limit, itu benar-benar satu soal misalnya 2 menit, ya udah. Kalau dia lebih dari 2 menit, nggak bisa. Gitu ya.
Nah, berhubung internet di kita di Indonesia belum stabil, jadi takutnya dia tuh bukan lama berpikir, tapi lama internetnya. Jadi kita pak amannya, kami sarankan pakai yang duration aja, time to complete the whole test, keseluruhan aja. Gitu, oke. Lalu, choose a method. Nah, metodenya gimana? Apakah manual atau otomatis? Tolong slide selanjutnya. Oke, kalau manual, berarti sebelum ujian dimulai, kita harus klik dulu, activate test. Oke, misalnya Tasya mau mengaktifkan ujian untuk besok, jam 8. Berarti besok Tasya, jam 8, harus klik activate test. Nggak boleh lupa. Kenapa? Karena nanti peserta ujian nggak bisa mengakses meskipun udah mendapatkan link ujiannya. Gitu. Oke, lalu ada the test will remain active for, nah maksudnya apa? Kembali lagi ke technical problem di kita. Mati listrik, wifi mati. Ya kan? Nah, jadi kita bisa mengaktifkan misalnya ujiannya jam 8, tapi dia mati listrik, wifi-nya mati juga. Kita kasih toleransi misalnya, link ini masih bisa diakses dalam 1 jam atau 2 jam, itu tergantung. Nah, M itu berarti bulan, apakah diaktifkan selama 24 bulan? Berarti berapa tahun? 2 tahun, berarti linknya ketika kita udah lulus, masih aktif. Oke, lalu D berarti day, lalu selanjutnya adalah H berarti hour, jam, dan menit. Gitu ya, diatur aja. Oke, selanjutnya, pilihan selanjutnya, next please. Activation in a given time period. Nah, ini berarti kita nggak usah manual ngeklik activate test, jadi biar sistem yang berjalan sendiri. Jadi mulai ujiannya jam berapa, test activation date. Jadi misalnya Tasya, ujiannya besok jam 8. Kalau mengaktifkan yang activation in a given time period, Tasya nggak usah besoknya jam 8 buka test portal, klik activate. Kalau misalnya mati listrik gimana? Berarti kan linknya nggak bisa aktif karena kita nggak bisa mengklik tombol activate. Jadi kita pilih yang activation in a given time period. Jadi mau kita mati listrik, nggak ada internet, mau misalnya tiba-tiba ada yang nyamper, gitu ya? Kita ujian tetap bisa berjalan. Kalau kita gimana, Miss Ezi sama Mugina, kalau sebagai teachers in real life? Untuk yang activation in the given time period. Kalau saya biasanya tergantung, kembali lagi ke situasi, Monopi. Kalau misalnya mahasiswanya banyak yang di luar daerah, kan kita tahu sendiri ya, sinyalnya on-off dan sebagainya, ya itu mungkin pengaturannya disesuaikan aja ya. Gitu. Kalau Miss Ezi gimana? Sama sih, Miss. Tergantung intinya, tergantung jumlah siswa juga. Siswa. Kalau misalnya siswanya sedikit dan emang ada kan tes yang mau dalam jam tertentu aja, nah itu mau ngomong sih ya aktivasi manual misalnya. Iya. Jadi ya boleh juga aktivasi manual, boleh juga yang otomatis. Tapi itu konsekuensinya ya, itu terserah. Oke, lalu ada test end date, berarti apa? Siswa atau mahasiswa tidak bisa mengakses ujian tersebut sesudah jadwal tertentu. Di luar jam itu dia nggak bisa akses. Gitu. Oke? Oke, cukup jelas ya. Tapi ini betul-betul harus hati-hati untuk mengaturnya. Selanjutnya, nah ini contoh ininya ya. Pengaturan tanggal. Dan kalau sekarang aktifnya berarti yang now. Oke, next please. Ya, ini juga contoh untuk yang end date, kapan ujiannya berakhir. Next, please. Nah, ini adalah additional option. Maksudnya apa? Allow answering questions in any order and jumping back and forth between questions. Jadi, maksudnya peserta ujian boleh maju-mundur, tapi bukan maju-mundur cantik, ya. Maju-mundur soal aja. Oke. Tapi, ini hanya bisa aktif kalau durasinya yang keseluruhan, bukan yang per 2 menit itu. Kalau per 2 menit kan nggak bisa maju-mundur. Gitu. Oke, jangan lupa klik save. Next, please. Nah, selanjutnya adalah penting sekali untuk
hal ini akan disampaikan oleh Miss Ezi. Ya, jadi ini yang terakhir ya, ketika kalian sudah selesai nih semua settingnya, pastikan misalnya kalau misalnya koneksi internetnya agak lama mungkin, ya agak beberapa hari, jadi nanti tinggal di activate next please. Jadi ini langkah terakhir banget sih, jadi tinggal pas klik itu nanti dia bakal ngasih peringatan gitu, jadi peringatan udah benar kan settingnya, kalau kalian udah ngerasa udah, settingnya udah fix, udah tinggal klik yes, udah selesai settingnya. Next. Nah setelah sekarang ceritanya tes kita udah selesai nih, udah kita kirim linknya, udah ada yang ngerjain. Sekarang kita bisa lihat test progress and result-nya. Nah di sini tuh ada beberapa option, ada respondent monitoring. Jadi itu kita bisa memonitor selama, bilangkan durasi ujian, anggaplah survei. Misalnya surveinya 1 minggu. Jadi dalam hari keberapa itu sudah berapa yang mengerjakan. Atau misalnya ujian 2 jam nih, 1 jam pertama itu udah berapa yang mengerjakan, berapa waktu yang dibutuhkan. Nanti juga ada result, tulisan itu nanti hasil keseluruhan. Lalu ada statistik. Statistik itu adalah pilihan jawaban yang paling banyak dipilih. Next. Nah, ini contoh ketika kita monitoring ujian. Jadi tampilan status ujian. Jadi di situ ada berapa aktif respondennya. Jadi bisa, kalau pas ujian saya punya siswa 10 nih, yang baru ngerjain ternyata 6. Dia kan harus dicek gitu, yang lain dikasih kayak reminder atau apa gitu. Terus yang udah menyelesaikannya berapa orang, nilai rata-ratanya berapa, terus ada yang udah berhasil berapa, yang udah gagal berapa, kayak gitu. Terus ada configuration summary, jadi kayak keterangan tesnya. Next. Info. Nah, ini result. Jadi ini nanti hasil akhirnya. Jadi ketika tadi kan sudah dijelaskan sebelumnya, kalau misalnya kita pakai tes portal itu cuma bisa 100 orang. Gimana nih kalau misalnya kalian nggak ada yang survei, tapi 1000 orang gitu kan? Terus nggak mungkin kan aku bikin 10 duplikat tes portal gitu kan, capek. Jadi salah satu alternatifnya, jadi nanti resultnya itu kalian bisa download resultnya, jadi nggak akan disimpan di, setelah di-download, kayak kalian punya datanya, yang di sistemnya dihapus, kayak gitu. Kayak kita masih pakai yang basic. Jadi nanti dia kembali lagi konfigurasinya ke nol. Ini nanti bisa untuk orang selanjutnya seperti itu. Kalau 1000 orang kebanyakan ya kayaknya. Ya seperti itu. Ya, jadi lebih ke situ. Itu tampilan hasil sementaranya. Next. Ya. Lalu kita ini ketika misalnya sudah selesai semua, kita bisa kembali lagi ke menu My Test. Di menu My Test nanti akan muncul semua soal-soal atau tes-tes yang set tes yang telah kalian buat. Oke, sekarang next kita ke, oh ini ya masih ada yang ini, untuk mendownload. Jadi ada pilihan untuk mendownload printnya. Jadi misalnya kalian udah bikin soal, ada nih yang nggak bisa ngerjain online misalnya, dia nggak punya, atau dia nggak bisa akses internet misalnya, jadi bisa di-download manual. Atau misalnya, saya kan udah punya nih ujian online, terus tiba-tiba kalian tahun depan misalnya masih mau pakai soal yang sama, who knows gitu kan, atau misalnya survei yang sama. Tapi yang sekarang mah udah nggak daring lagi, udah bisa luring, udah bisa di kelas, jadi bisa di-download soalnya. Bisa download soal, bisa download answer sheet, jadi bisa lembar jawabannya atau key answer-nya, lembar jawabannya. Bisa juga buat administrasi sekolah sih, biasanya kayak gini. Next. Udah. Jadi itu sih overall test portal. Nah, jika ada pertanyaan, silahkan diajukan. Troubleshooting bagian pertanyaan. Troubleshooting itu maksudnya kalau begini gimana, kalau begitu gimana, kendala teknis seperti itu, gitu ya. Dan untuk tugasnya nanti membuat soal metode, tentang metode penelitian 20 soal dan dikumpulkan di Google Classroom. Nah tadi sudah ada yang mengumpulkan, tapi mengumpulkannya di stream. Stream itu kayak kalau Instagram itu feed. Nah, mengumpulkannya bukan di situ, tapi di classwork ya. Nanti ada menu sebelahnya, classwork berarti disitulah mengumpulkannya. Gitu. Jadi, karena sudah otomatis ada alamat emailnya, namanya siapa. Jadi nanti bisa boleh langsung dikirim ya Pak Irfan sertifikatnya kalau udah melakukan tugas ya. Oke. Ya, selanjutnya kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak atas perhatiannya ya. Iya,
Alhamdulillah kita sudah mendengarkan materi yang luar biasa dari para miss ini begitu. Mungkin selanjutnya kita akan langsung masuk ke praktik ya, penulisan pembuatan 20 soal mengenai metodologi penelitian. Setengah jam cukup mungkin ya? Cukup ya? Google aja. Yang penting tahu caranya dulu kan sekarang. Iya. Mungkin kalau misalnya ada troubleshooting tiba-tiba, setengah jam mungkin ya, cukup ya? Oke. Cukup ya? Oke. Mungkin Bu Novi, ini kejadian di kelas saya ya, kadang-kadang test taker itu ketika sedang mengerjakan nomor 20, tiba-tiba ada kendala dengan sinyal, mati. Nah, ini ketika log out, apakah harus kembali lagi ke awal atau tidak? Kira-kira bagaimana nih? Tadi belum dibahas ya, Bu Novi ya? Jadi, kira-kira bagaimana nih? Kalau dari sistem tes pertanyaan sendiri, mengatakan bahwa peserta ujian tidak perlu mengulang apa masukan email segala macam, tapi hal itu berlaku effectively untuk menggunakan laptop atau PC. Kalau menggunakan HP, fitur itu kadang muncul, kadang tidak, karena kan kalau sistem HP sama laptop lebih bervariasi HP. Kan HP misalnya Android apa ya. Tapi kalau laptop kan kurang lebih sama gitu. Jadi memang untuk mengakses ujian ini disarankan peserta ujian menggunakan laptop. Karena untuk beberapa HP, jika dia disconnected, harus mulai dari nol lagi. Tapi kalau menggunakan laptop, itu tes portal mengklaim bahwa bisa langsung lanjut aja. Tapi kalau saya sendiri dan kami uji coba, kalau HP saya pribadi, nggak bisa dari nol. Langsung lanjut soal berikutnya dan durasi waktunya tidak terpotong. Tapi kalau ketika saya mengujikan ke yang lain, ke peserta ujian yang real, ke HP siswa saya, ada yang harus dari awal mengerjakannya. Jadi memang disarankannya menggunakan laptop. Tapi bagaimana kalau peserta ujian tidak memiliki laptop dan hanya HP? Maka sepertinya kita memiliki kebijaksanaan, seserah mau memilih nilai rata-rata kah, atau nilai yang pertama kah, atau nilai yang kedua. Karena mungkin di soal pertama kita lihat aja, dia berhenti di nomor 5. Pasal, berarti ada apa nih? Mungkin dia disconnected. Nah, bisa juga kita tanyakan nanti ke mahasiswanya atau ke anaknya, apa kendalanya. Jadi, input-input seperti itu juga harus kita perhatikan. Tapi tes portal itu sangat efektif jika menggunakan laptop atau PC. HP bisa, namun untuk fitur anti pencontek ada yang tidak bisa. Tapi selama kami workshop, semua HP sih terdeteksi nyonteknya gitu, maksudnya buka nyonteknya, terdeteksi membuka website lain. Tapi untuk memulai ujian dari nol atau melanjutkan itu tergantung spesifikasi HP masing-masing. Tapi mungkin bisa dicoba satu cara yang biasa saya lakukan terhadap mahasiswa, refresh. Iya, kita refresh itu kadang kembali lagi ke soal yang terakhir kita kerjakan. Soal yang terakhir gitu. Dan sebaiknya sebelum memberikan ujian kepada peserta ujian, kita tes dulu ke diri sendiri apakah ada yang salah, misalnya apa yang terjadi gitu ya. Jadi kita cek dulu ya, Miss Ezi dan Bu Gina, karena kan ini kan apa ya, kalau tidak ada kesalahan pengaturan harusnya sih baik-baik aja ya kan. Tapi kan kembali lagi, kalau mau menggunakan HP itu tergantung spesifikasi HP masing-masing gitu. Biasanya sih kalau klik refresh tidak usah dari nol, melanjutkan saja. Cuma kan kami tidak dapat menjamin karena kan HP masing-masing beda spesifikasinya, nggak kayak laptop. Kalau laptop sudah ada basic ini yang kuat, bukan apa ya namanya, standarnya tuh sudah sama gitu.
gimana? Kira-kira seperti itu ya. Oke. Kita menemukan masalah itu kan ketika kita mencoba ya. Kalau sekarang mungkin, oh iya nggak ada pertanyaan. Tapi ketika kita coba, nah barulah muncul pertanyaan. Apakah bisa digunakan untuk survei? Bisa menggunakan yang opsi survei ya, menggunakan Likert itu. Tapi kalau mau mencari answer distribution, apa ya nama istilahnya kalau di statistik? Di answer distribution ya. Distribusi jawaban ya, misalnya berapa persen yang menjawab ya, berapa persen yang menjawab tidak, bisa juga menggunakan multiple choice, tapi semua pilihan jawaban di checklist, dan tidak usah diberi skor. Tidak usah diberi nilai, karena kan bukan ujian. Dan nanti munculnya bukan, yang kita lihat itu bukan di report, tapi di statistik. Nanti ada kolom statistik, dan tidak ada laporan untuk itu. Jadi kita harus screenshot manual untuk answer distribution ya, harus screenshot manual. Jadi kita lihat datanya berapa kita record ininya, apa jumlah jawabannya. Karena memang tes portal ini mainly design atau didesain khusus untuk ujian, tapi tidak menutup kemungkinan untuk survei bisa juga gitu. Oke, bagaimana? Apakah ada kendala? Ada pertanyaan? Langsung aja. Teman-teman yang mau nanya bisa langsung acungkan tangannya ya, kalau enggak bisa di kolom chatnya aja langsung. Terima kasih. Iya, baik kalau begitu untuk pengerjaan bisa sambil dilakukan, tapi iya, mungkin nanti untuk kembali lagi saya ingatkan untuk mendapatkan e-sertifikat, silakan hasil dari Kahoot dan juga portal yang untuk dikirimkan ke Google Form begitu. Google Classroom. Nah, partisipasi dan menyimaknya, baik yang hadir secara offline dan juga online yang hadir di Zoom. Saya Fatoni undur diri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC.
Terima kasih kepada Aryo Bima Fatoni dan juga terima kasih kepada Ibu Novi Vidya Satika, Ibu Gina Sulistiyati, dan Ibu Nurul Isra Fauzia selaku pemateri hari ini, dan juga terima kasih kepada para peserta yang telah mengikuti acara hari ini. Selanjutnya, dilanjutkan dengan sesi foto bersama seluruh peserta yang ada di daring dan maupun yang ada di luring bersama pemateri dan Bapak Wakil Dekan 3, Bapak Irfan Fahmi. Boleh foto dulu? Ya, bentar ya. Pak Irfan ini masih di luar. Jadi mending aja. Diri aja. Baik, mungkin akan foto via Zoom dulu teman-teman. Kakak-kakak yang sudah yang stay di Zoom bisa dibuka. Ya, Kak, maaf. Ya, silakan bisa dibuka dulu kameranya. Karena kita akan melaksanakan sesi foto bersama. Ya, teman-teman silakan on cam terlebih dahulu ya. Di sini ada dua slide di mana teman-teman tahan dulu selama 5 detik. 5 hitungan. Teman-teman tahan dulu ya. Silakan teman-teman online terlebih dahulu. Dan on cam terlebih dahulu. Iya. Halo. Hai adik-adik manis. Silahkan on cam ya. Oke, siap. Tahan ya. Tahan, siap. Tahan ya, bentar. Tahan, satu. Lah, taruh. Tahan, satu, dua. Iya, kalem. Kalem ya. Satu, dua. 3, 4, kalem, tahan, masih tahan. Oke, tahan lagi, 1, 2, 3, 4, 5, dan terima kasih. Ya guys, semangat. Ini WhatsApp guys. Iya, semangat. Hey, Dede manis. Halo. Hey, Dede manis. Halo, Dede manis. Di Pak Irfan Fahmi kepada para pemateri. Kepada Bapak Irfan Fahmi dipersilakan. Ya, Ibu Novi terlebih dahulu. Kepada Ibu Novi dipersilakan. Ya, sabar ya guys, ketonggongan. Ini ngeliat muka Mimin aja dulu. Hello guys. Dah. Huha. Selanjutnya kepada Ibu Nurul dipersilakan.
Selanjutnya kepada Ibu Gina, dipersilahkan. Terakhir kepada moderator, Saudara Aryo Bima Fatoni, dipersilahkan. Hah? Oh, Fatoni. Oh. Nah. Kepada Rendra Nasrahman, dipersilahkan untuk memberikan sertifikat kepada Fatoni. Hai adik-adik manis. Selanjutnya kepada seluruh peserta dipersilakan untuk berfoto bersama dengan pemateri. Ayo Akang dan teteh-teteh beri dulu sebentar foto dengan pemateri. Thank you.
Untuk peserta ada voucher ya dari Wilson Training, les conversation gratis ya bagi yang memberikan feedback terbaik ke Instagram kita, apa ya Miss Ezi ya? Wilson Training at Wilson Training ya, silahkan di tag ke Wilson Training, post dan tag ke Wilson Training, nanti kita akan pilih mana feedback yang paling bagus, lalu nanti kita akan berikan voucher ya Miss Novi ya. Terima kasih banyak kepada peserta panitia dan terutama kepada Pak Irfan ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.